Thank you. Nah ini saya kecilnya ini kayak gini nih imut-imut gitu Ini saya lahir di Padang 7 Agustus 08 ya Mungkin nggak banyak peserta yang hadir yang lahir pada tahun-tahun ini ya e, Murid SD saya tuh namanya SD Nomor 78 di Jati 1 itu Padang Kemudian SMP di 1 Padang SMA Negeri 1 Padang Jadi saya sampai kuliah itu masih di Padang saya Ini SMP saya SMP yang bersejarah di Pumat Atta juga kuliahnya di sini dulu ya Dan ini SMA 1 Padang Lalu saya kuliah itu di Universitas Andalas Tahun 87 sampai 93 Ini cukup lama, hampir 5 tahun lebih saya kuliah Zaman dulu memang kuliah itu lama e, Lama dan e, susah gitu Buku juga susah, semuanya semua susah Internet nggak terbayang zaman dulu Nah, zaman kami itu belum ada yang nama internet. Komputer pun kami masih pakai disket dulu. Jadi kalau mau hidupkan komputer itu, ya, mesti ada disket. Main game itu, gamenya sederhana-sederhana, Tetris gitu ya. Yang itu udah canggih dulu zaman dulu tuh, kalau main-main Tetris itu. Udah terpesona orang tuh. Nah, beda, zaman dulu itu, 1 giga itu sudah luar biasa besarnya. Kalau bicara memori, dulu habis kami itu, 10 mega percaya atau tidak ya itu hard disk, hard disk kami itu dulu zaman zaman saya kuliah 87 itu 10 megabyte uh, 20 gigabyte bukan giga loh megabyte jadi nah, kalau 20 mega itu bisa lah nyimpan nanti uh, hasil ketikan sekitar 2000 halaman gitu itulah kehidupan yang pada zaman saya dulu belum ada yang namanya MP3 dulu semua ada kaset atau piringan hitam sekarang udah jadi barang kuno itu kalau ada yang punya kaset, mungkin mahal harganya sekarang. Oke, okay. nah, pada masa kuliah, memang saya sudah mulai mempersiapkan diri saya itu di awal. Di awal kuliah itu saya sudah mempersiapkan diri untuk mulai bekerja. Jadi bukan mau tamat saya mempersiapkan diri, nah, tapi mulai awal bekerja. Saya itu mempunyai keinginan yang sangat kuat bekerja di bidang migas. Di awal kuliah sudah mulai. Gitu. Makanya untuk menuju ke arah sana, maka semua persiapan uh, soft skill, hard skill saya saya uh, fokuskan ke untuk di migas. Misalnya kalau ada uh, kuliah buku-buku uh, kuliah, maka saya akan lebih cenderung untuk memakai buku yang berbahasa Inggris untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi saya harus belajar dua kali lipat. Pertama belajar bahasa Inggrisnya, kedua belajar uh, bukunya ilmunya sendiri gitu. Nah buahnya memang tra akan dipetik itu begitu tamat gitu begitu saya tamat alhamdulillah e membaca literatur bahasa Inggris ataupun e prosedur apapun yang berkenaan dengan bahasa Inggris jadi gampang gitu. Kemudian pada waktu itu ya belum secanggih sekarang. Jadi yang namanya software-software yang ada namanya pipe Simska, ya. Uh, apalagi ya tidak begitu banyak gitu. Nah, pada zaman dulu itu kalau seorang engineer mau menyelesaikan problem harus bikin program sendiri. Jadi zaman dulu itu ya yang paling terkenal namanya programnya Fortran itu posisinya tinggi bisa sampai 12 angka belakang koma. Jadi kalau bicara matrik misalnya kita bicara uh, mau mengkalkulasi struktur Oh, seribu kali seribu matriknya bisa pakai fortan itu sangat presisi. Jadi nanti kalau kita simulasikan kita run bisa hasilnya tuh akurat. Selain itu juga saya juga aktif berorganisasi. Ini untuk melatih teamwork ya. Jadi kalau kutu buku saja nanti di dunia kerja akan berkesulitan karena di dunia kerja itu kan kita bukan kerja sendiri ya. By the way, partisipannya udah hampir 100 tadi. Ini sekarang ini udah penuh ya, ada full ya. Iya, udah okay. full. Lah. Ya, full. Jadi pasang antri. Kemudian juga saya waktu mau tamat mencoba belajar bahasa asing lain. Karena dalam pikiran saya orang berbahasa Inggris itu pasti banyak. Nah, bagaimana saya mempunyai nilai tambah lain gitu. Pada waktu itu saya belajar bahasa Prancis. Jadi tahun sebelum saya tamat itu tahun 91, 92 saya bahasa Perancis, -Perancis di Lyon Français di Padang dulu tuh bekasnya uh, Fakultas Ekonomi yang di Jati. Baru terpakai waktu saya di Algeria gitu. Bahasa Prancis tersebut. Jadi mungkin setelah hampir 22 tahun baru saya bisa pakai. Ternyata dalam perjalanan hidup saya itu nggak banyak saya harus bertemu dengan orang yang bisa bahasa Prancis. Jadi akhirnya ya hilang sendiri kemampuan berbahasanya. Gitu. Tapi alhamdulillah waktu saya di Algeria lu ya terpakai lagi sih walaupun ya sudah tua agak sulit ya belajarnya gitu. Nah ini saya tamat kuliah waktu saya tamat kuliah itu 9 Agustus 93 jadi berapa tahun itu 87 jadi 5 tahun lima tahun setengah lah kurang lebih. IP saya tamat itu sedikit eh, 2,67 pada waktu itu E, tiga itu rasanya angkatan saya nggak ada yang di, di, di atas tiga itu paling tinggi ya kalau koma 2,7 gitu loh nah saya lumayan lah tujuh gitu. setelah saya tamat tentu saya butuh kerja ya saya merantau di Jakarta itu mulai berangkat di Jakarta Agustus 93 Alhamdulillah Agustus September Oktober dua tiga bulan saya dapat kerja jadi saya mulai bekerja pertama itu jadi junior engineer di Tipatra Engineers and Constructor. Nah, saya bekerja itu tujuh tahun. Jadi kalau adik-adik yang di Jakarta, kalau pernah lihat gedungnya itu di daerah TB RA Kartini ya di Jakarta Selatan ya. Tujuh tahun saya bekerja di sini, di sini ini. keinginan saya untuk bekerja di perusahaan minyak waktu saya bekerja di Tripatra itu masih tetap menggebu-gebu. Jadi selama saya bekerja, saya selalu me membuat lamaran hampir setiap minggu untuk me demi meraih cita-cita bekerja di minyak. Jadi, uh, historinya saya bekerja di pusat minyak ini dengan kegigihan yang luar biasa. Mungkin kalau saya itu ngitung uh, setiap minggu, gitu ya selama hampir enam tahun lah, saya bekerja tujuh tahun, baru saya berani melamar lagi setelah saya bekerja setahun. Gitu ya. Saya mungkin saya hitung-hitung itu saya ajukan lamaran ke perusahaan minyak itu barangkali ada 300 lamaran yang saya ajukan. Akhirnya nyangkut baru satu gitu. Jadi memang resernernya ya rekan-rekan kalau punya cita-cita keinginan yang kuat, tidak usah putus asa. Ya seperti saya juga keserah ke effort yang ke 300 kali lah baru doanya didengar gitu ya. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang gitu. Saya sih bekerja di migas. Jadi mulai saya bekerja di Tripatra itu tahun 93 saya masuk ke proyek. Nih proyeknya itu di Arun, di Arun di Aceh gitu. Nah, proyeknya cukup lumayan besar ya 355 juta dolar gitu. Jadi kalau sekarang itu mungkin sekitar hampir 5 triliun kali ya proyeknya. Jadi yang banyak-banyak saya itu banyak sekali proyek-proyek migas, zaman-zamannya kemasan migas itu. Kemudian Uh, saya juga ada proyek berikutnya itu di Sodok Sukon namanya di dekat-dekat sana juga lalu saya bekerja di sebagai construction engineer uh, uh, ikut di proyek fiber optiknya Excelcom nah zaman dulu kalau kita nelfon mungkin adik-adik uh, yang yang muda-muda nggak -muda merasakan ya zaman dulu tuh kalau menelpon roaming itu mahalnya minta ampun. Yang menelpon kena, yang yang terima telepon juga kena gitu. Jadi misalnya saya dari uh, HP handphone saya terdaftar di Jakarta, lalu saya ke Padang. Maka waktu saya nelpon dari Padang itu ke Jakarta statusnya roaming. Yang menerima di Jakarta juga kena roaming. Gitu. Jadi mahal sekali zaman dulu. Nah, Excelcom karena mempunyai jaringan fiber optik, roaming itu dibebaskan. Nah, memang market itu kalau kompetitif ya akan orang-orang akan berlomba-lomba untuk e, mencari e, sesuatu yang efisien, nah begitu. Telkom menghilangkan roaming, barulah provider-provider lain, e, Indosat, Telkomsel menghilangkan roaming biaya roaming tersebut. Jadi, zaman dulu tuh ada yang namanya roaming, sekarang udah nggak ada ini. Nah setelah itu saya balik lagi ke Aceh, mengerjakan proyek offshore ya, tapi saya bagian saya di onshore ya. Lumayan besar juga proyeknya 316 juta. Terakhir saya sebelum ke Pusaminya itu saya bekerja di Guri di consultant services hampir proyeknya hampir se lebih dari setengah miliar, 1 miliar dolar gitu. Selama 5 tahun ini saya mempunyai e, bersyukur sekali ya, saya mempunyai e, latar belakang bisa join ke proyek-proyek yang ukurannya mega proyek gitu, lumayan gitu. Nah, Tahun Desember tahun 2000, saya mulai bekerja di minyak. Yang saya, saya, ceritakan tadi, mungkin setelah 300 banyaknya lamaran yang saya masukkan. gitu. Jadi, zaman dulu itu kalau mau ngelamar itu kita belinya koran Sabtu Minggu. Gitu. Belum ada internet zaman dulu. Jadi, kalau belum ada petromindo.com, gitu ya, lowongan migas.com, itu belum ada. Jadi, langganan koran sabtu minggu, kemudian ya dikirimlah pakai amplop uh, gitu ke perusahaan-perusahaan yang buka gitu kalau lawan tersebut. Nah, akhirnya saya bekerja pertama kali namanya Gulf Grisi Resources di Sumatera Selatan. Saya bekerja di situ dua tahun 2000 sampai 2003. Jadi ini adalah perusahaan minyak pertama yang saya bekerja. Dan nah, se karena latar belakang saya itu di kontraktornya juga ke dokter Migas pada waktu saya bergabung di perusahaan minyak maka saya tidak dari awal lagi sudah bisa langsung masuk ke posisi yang senior gitu jadi golongan maupun gajinya disesuaikan dengan pengalaman waktu itu saya menjadi supervisor namanya administrasi, jadi urusannya urusan administrasi aja belakang meja gitu nah, happy saya pada waktu itu Nah, alhamdulillah punya prestasi yang lumayan bagus. Tahun kemudian saya dipromosikan menjadi senior superintendent untuk perusahaan field. Ya, jadi kemudian e 2003 e Gulf itu dibeli oleh Konoko Philip. Nah, saya mulai kalau Gulf itu perusahaannya perusahaan Kanada. Sekarang udah nggak ada, udah di dunia itu sudah dibeli oleh Konoko Philip. Jadi namanya sudah nggak ada. Nah, kemudian karena dibeli ya jadi saya saya secara defaultnya jadi karyawan Konoko Philip gitu. Nah, saya mulai bekerja uh, kembali uh, di Konoko Philip sebagai superintendent ya Eh uh, sampai 2004 kemudian saya karena keinginan itu lagi karena keinginan saya sangat kuat bekerja di teknikal akhirnya saya minta pindah ke bagian teknik yang urusannya itu ada urusan keren-kerennya dikit lah engineering gitu kan Akhirnya dikabulkan permintaan saya setelah berkali-kali lobby dengan dan setiap tahun saya minta ke atasan itu tahun 2005 saya mulai jadi operations, operations superintendent, kemudian juga nggak lama setahun kemudian saya diassign ke Belida itu di Natuna sana, nah ini adalah pengalaman offshore saya assignment offshore saya yang pertama kali, jadi saya di Belida itu tahun 2006 sampai 2008, kemudian pada waktu itu minyak itu jaya-jaya ya. Jadi bisa sampai 120, 100 oh, dolar per barrel sampai 120 dolar per barrel. Jadi kalau Anda misalnya ad, punya pengalaman, punya kompetensi, itu bisa memilih maunya kerja di perusahaan mana gitu. Nah, saya pada waktu itu eh, ternyata ada lowongan di BP yang lamar. Jadi singkat kata saya akhirnya bisa masuk di BP menjadi operation manager pengalaman saya waktu di Konoko, walaupun di Golf ya, saya tujuh tahun bekerja di situ, kemudian saya kehilangan, kalau saya resign kan saya kehilangan pensiun gitu ya. Nah, itu juga dibayar oleh BP. Jadi, seperti apa ya, kayak seperti pemain bola transfer antar klub gitu. ada sinetron bonusnya, kemudian juga pasti gaji pasti naik gitu. E, jaminan juga bermain gitu lah, jadi posisi juga e, promosi gitu. Akhirnya saya dapat, e, saya bekerja di DPWS Java 2008 sampai 2009. 2009 tiba-tiba DPWS -tiba Java diakusisi oleh Pertamina. Nah mulailah saya bekerja di Pertamina 2008 tersebut. Jadi saya bekerja di Pertamina, bukan masuknya langsung Pertamina, tapi dari BP kemudian diakusisi. Perusahaannya dari BPUS Java berganti nama, berganti nama menjadi Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java. Ini adalah perusahaan keempat, zaminya keempat saya. Saya kuliah, lumayan tua juga saya waktu kuliah, udah umur 46 tahun. Jadi, tahun 2012 sampai 2014. Alhamdulillah saya lulus 3,75 nih IPK-nya, cum laude. Ya, dibandingkan dengan IPK 1 2,67 sebenarnya nih. Jadi kesimpulannya adalah ya, ternyata lebih sulit kuliah di UNAN daripada kuliah di ITB gitu. Uh, ini jok aja ya, jangan dibawa masuk ke hati kalau ada yang ulunya ITB jangan ini jok aja ini. nah, uh, jadi ya kalau saya 1 2,67 saya bisa 3,75 tuh. Alhamdulillah gitu ya. Ada rekan-rekan juga kalau misalnya sudah berumur, nggak usah patah semangat. Saya tuh umur 46 masih bisa S2 saya, ya. masih sanggup. gitu. 2015, mulailah saya desain ya, di pertamanya internasional di Algeria. Saya jadi uh, GM di namanya, lapangannya Menzel Match North. Ini bahasanya bahasa bahasa Perancis ini ya kemudian ya, bekerjanya sistem rotasi ya 28 hari on 28 hari off jadi kalau off tuh di Jakarta ya lumayan gitu jauhnya eh, perjalanan kalau dari Jakarta sampai ke ibu kota Algeria itu 20 jam ya 20 jam 35 menit itu dengan transit di Doha atau di eh, Dubai kalau pakai Emirat ya ini dalam perjalanan saja 20 jam Kemudian dari sana, dari ibu kota Aljir, saya harus naik lagi pesawat ke namanya Hasi, Hasi Mesaud. Nah, transit lagi di situ, nginap sehari, baru saya melanjutkan perjalanan ke lapangan. Ke lapangan namanya MLS tadi. Jadi total kalau saya berangkat dari Jakarta, itu sampai ke lapangan kurang lebih sekitar 36 jam. Baru nyampe ke lokasi. Gitu. Ya tantangannya luar biasa emang nih. Kalau pindah-pindah pesawatnya empat kali nih pindah pindah pesawatnya. Nah, lumayan ya pengalaman saya di situ. Sempat juga saya masuk di artik, artikel mengenai saya di detik.com ya. Ada kebetulan wartawan yang menampingi ibu ini pada waktu itu berkunjung sehingga saya diwawancarai. Kemudian ini foto saya masuk di detik.com tahun 2015-16 itu nah karena itu adalah aset Pertamina satu-satunya di luar negeri yang kita menjadi operator pada waktu itu tentu menjadi semacam etelase gitu jadi sering sekali dikunjungi oleh para petinggi yang Pertamina udah pasti ya, semua CEO-nya berkunjung di ke situ kemudian juga pejabat-pejabat tinggi seperti Burini ini dan Pak uh, Pak Archandra ya uh, juga berkunjung Alhamdulillah pada waktu mereka berkunjung mengerjikinya saya selalu saya yang ada di lapangan pada waktu itu. Nah, hikmahnya ya saya bisa bekerja di Afrika tersebut ya bisa jalan-jalan kalau pulangnya gitu. Jadi saya paling enggak itu sudah menikmati bisa nonton di barney gitu sama alien arena nonton champion di GBK saya belum pernah nonton ya malu juga saya sebenarnya gitu. Tapi saya pernah nonton Real Madrid, Barcelona lawan Real Madrid di Review sama Munchen lawan Madrid di uh, Munchen. Kebetulan uh, waktu itu masih ada Ronaldo, jadi saya sangat uh, suka dengan gayanya Ronaldo main bola, jadi semak, kalau saya pulang uh, ke Indonesia, kebetulan Real Madrid ada main bola di negara mana saya itu, saya biasanya akan datang ke negara tersebut untuk sekedar nonton aja, itu belum pulang. Gitu. Nah, itu salah satu uh, apa ya, ke mungkin nilai tambahnya lah kita bekerja rotasi di luar negeri tersebut. Selain uh, uh, tentu punya income banyak juga, udah pasti ya, nggak mungkin dong. Tapi juga punya kesempatan untuk bisa menikmati hal-hal seperti ini gitu. Nah, Januari 2009 saya udah kembali ke Pertamina ke Jakarta, Pertamina Blue Energy. Posisi saya sekarang itu sebagai senior manager Production Asset Management. Nah, ini foto saya awal tahun yang lalu ya kurang lebih kayak gini lah udah mulai gemuk sekarang gitu menikmati uh, masa bekerja sudah 25, 25 tahun di Old Gas, sudah berbagai-bagai uh, pengalaman ya Insya Allah mungkin sekitar empat tahun lagi saya pensiun ya uh, umur 56 nanti empat tahun lagi ya mudah-mudahan semoga sehat selalu lah begitu harapannya gitu dan bisa juga saya sangat senang kalau berbagi kebetulan juga waktu saya selesai s saya tempatnya jadi dosen uh, paruh waktu di ITSB Cikarang itu selama hampir uh, hampir 4 tahun ya di situ teknologi sain Bandung di Cikarang uh, mengajar di teknik perminyakannya dengan mata kuliah itu ke teknik produksi gitu. itu saja barangkali rekan kan kalau ada pertanyaan silakan ini waktunya juga 30 menit cukup lah ya untuk sekedar sharing gitu dari pengalaman saya. Saya lebih suka kalau ada pertanyaan yang mungkin uh, audiennya juga uh, ada yang bisa mengambil ataupun uh, bertanya. Saya bisa, kalau saya bisa membagi apa pengalaman hidup saya ataupun tip and trick bekerja tentu dengan senang hati gitu. Silakan, baik Pak. Terima kasih, Pak Asnadi, atas pemaparannya. Kita bisa masuk kepada sesi tanya jawab. Boleh dari partisipan, kalau ada yang mau bertanya langsung mengajukan tangan. Nanti kami persilahkan. belum ada. Saya lihat di kolom chat dulu ya, Pak. Kalau ada yang bertanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Tanya, Pak. Eh, siapa? Izin Pak. Saya Nuzul. Oh ya, silakan Nuzul. Saya dari apa nih? Saya dari non unan ini, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Oh, nggak apa-apa. Senang-senang hati, Nuzul. Ya. Silakan. <laughs> ini terbuka untuk ya, umum, ya, kok. Saya dari teknik pertambangan UNP Padang, Pak. Oke, okay. silakan Pak Salam Kenal Pak. ya? Salam kenal. Iya, ini mau nanya, Pak, yang terkait bekerja di LN. Guys, kira-kira apa sih yang dibiasakan oleh seorang first graduate, first graduate di awal-awal bersaing di dunia LN? Guys, ini sebab ya. Kita ketahui kan, apa saya lihat di apa requirement kualifikasi job vacancy di organs ini memang sangat ketat, pak. Ya. Dia kebanyakan saya lihat butuh experience di atas uh, three years ya, atas tiga tahun. Belum lagi masalah sertifikasi. Ini saya bergerak di apa nih pak? Saya fokus di dunia HSE. Oke. Okay. Ya. Seperti yang kita ketahui kan kalau di Di AUSOR itu butuh, ini, ini bosnya pak ya hmm. Dan lain-lain ya. sebagainya Kira-kira Sepanjang pengalaman bapak apa sih Trik-trik Ya trik-trik cepat atau gimana pak ya untuk seorang FG ya. Bisa bersaing di Dunia guys. Terima kasih bapak kasih. ini langsung dia nih Pak Izzat Oh boleh langsung dijawab aja pak. Ya. Jadi uh, Nuzul ya, uh, saya panggil Nuzul aja ya. Iya uh, baik pak. Mungkin nasib kita, sambutnya nasib adik sama saya itu kurang lebih sama lah pada waktu saya lulus unan juga unan itu apalah gitu ya, kita sandalas itu. Tahun 93 tiga itu orang kan lihatnya wah itb, wah ui gitu ya. Nah, saya dari unan itu apalah gitu ya unan. Nah, kalau bicara fresh graduate, sayangnya pada waktu sekarang ini yang buka lowongan itu boleh katakan cuma Pertamina. Jadi Pertamina yang hampir tiap tahun itu buka lowongan, kadang-kadang dua -kadang kali setahun gitu ya. Tapi hampir tiap tahun nih, rata-rata tuh kalau mereka Pertamina rekrut itu butuhnya sekitar 200 orang. 200 orang itu ngelamarnya bisa sampai 10.000 kadang-kadang Ya, ada-ada ada sampai saya pernah dapat sampai 20 pokoknya saingannya itu kurang lebih satu banding 200 Jadi kalau anda pelamar ranking satu dari 200 orang merulah diterima uh, sulit kan sangat sulit masuk ke situ coba bukan tidak tidak mungkin sulit uh, bukan tidak mungkin nuzul Oh uh, mungkin saya coba buka sebentar ya di Pertamina itu kami juga ada namanya Ketua Pertamina, alumni Pertamina e, dari Universitas Andalas. Itu yang sudah bergabung ada 55 orang di grup itu. Artinya dari angkatan 85 sampai tahun terakhir itu sudah ada 55 orang yang bergabung alumni Unan. Memang nggak banyak. Nah, itu berbagai jurusan gitu. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa bekerja? Kalau alhamdulillah kalau bisa langsung bergabung. Kami kan kadang-kadang itu sulit ya saingan juga tinggi itu. Saya sendiri e, pernah beberapa kali mewawancari fresh graduate untuk masuk ke Pertamina. Terakhir ini tahun ini saya juga mau mencari itu pun interview terakhir. Itu. Memang IP tinggi itu bukan hal yang yang wah lagi sekarang. IP tiga setengah itu udah banyak orangnya gitu. Jadi yang maaf, <tuh> <tuh> jadi yang Lolos itu rata-rata. Selain IP tinggi juga mempunyai suatu prestasi yang eye catching. Misal nih, dia tamat uh, ITB. Saya pernah cari orang tamat ITB, IP tiga setengah. Kemudian bisa bahasa empat bahasa. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris. dan lagi saya lupa bahasanya bahasa apa gitu. Kemudian dia pernah menang yang namanya mobil uh, hemat energi. Uh, di saya lupa di negara mana gitu. Nah hal, -hal seperti itu. Kemudian saya juga pernah uh, tahun ini menginterview dan saya luluskan itu orangnya dari ITB juga kebetulan teknik industri. Uh, itu juga punya prestasi yang selain IP-nya tinggi cerdas, ada nilai tambahnya gitu. Jadi nilai tambahnya itu tidak harus sesuatu yang sifatnya mahal ataupun ini ya. Ada juga yang bekerja mengenai dengan LSM gitu, e, uh, bekerja sosial gitu. Ada nilai tambahnya gitu yang itu bisa dijual gitu. Nah itu kalau mau masuk langsung ke dari fresh graduate ke pesaminya. Penjelasan saya tadi mulai dikatakan kesimpulannya sulit. Ya. Selain IP tinggi banyak juga kelebihan. Nah bagaimana cara yang adakah cara lain ada? Uh, Nuzul bisa tiru caranya saya. Saya dulu bekerja, kan? tidak bisa langsung pusat minyak. Yang saya lakukan adalah saya bekerja di perusahaan yang masih berhubungan dengan minyak. Ya, saya bekerja di Tipatra. Tipatra itu penyedia jasa servis uh, untuk proyek-proyek di Migas. Nah, setelah saya berpengalaman, saya ngelamar terus. Yang saya cerita sampai 300, 300 lamaran saya buat, akhirnya ya nyangkut juga satu gitu. Nah, begitu aja caranya nuzul kalau bisa masuk fresh graduate, ya alhamdulillah kalau nggak bisa ya, tapi jangan bekerja kita kalau misalnya mau masuk di migas ya jangan bekerja yang di non-migas gitu sulit nanti, misalnya di perusahaan garmen, waduh itu kalau udah punya pengalaman di situ terus tiba-tiba mau banting setir ke migas sangat nah, sulit tapi kalau misalnya bekerja di bidang, eh, di perusahaan EPCI migas kemudian mau masuk ke perusahaan alhamdulillah, insya Allah ya cepat atau lambat bisa itu. Banyak sekali kan perusahaan penyedia jasa migas di Indonesia bisa jadi EPCI-nya, bisa jadi vendornya. Itu juga ada yang namanya Pak Selia juga ada yang namanya Pak Teddy Delfri yang hadir nih. Ini juga alumni kita yang punya perusahaan migas malah itu. Punya rafta ya, raftar ya perusahaannya namanya ijin Pak? Salah yes. Pak. <laughs> suara tadinya oke. Okay. Ada lagi pertanyaan? Untuk gimana terus? Sudah menjawab? Oke okay, Pak. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Oh ini ada Pak dari oh, Bapak Ade Leo si suara, silakan. Wah Ade Leo ini dari Pertamina ini ya. Assalamualaikum Pak Al. Eh, kusalamade. <laughs> uh, terima kasih, moderator Pak Al. Uh, betul Pak Al, anak buah Pak Al di Pertamina. <laughs> Jadi, uh, Pak Al, ya mungkin udah berkali-kali kami ikut acara seperti ini bersama Pak Al, mulai dari waktu kuliah dulu, itu sangat uh, menginspirasi trik-trik uh, interview pun dulu diajarkan oleh Pak Al waktu masih kuliah. Uh, sekitar tahun 2007 waktu itu Pak Al masih di Konoko Offshore, sering bolak-balik kampus waktu itu sambil kuliah umum, terus uh, ada kesempatan ngajar trik-trik interview, Wah, itu luar biasa Pak. Sampai sekarang ya bisa ikut bergabung di Pertamina pun akibat belajar dengan Pak Al dulu, uh, alhamdulillah. Nah, uh, mungkin uh, tidak uh, di, di, di grup ini banyak yang adik-adik, uh, mungkin Pak ya. Uh, uh, sambil sambil berdiskusi dan bertanya ke Pak Al, mungkin bisa juga nanti diambil semacam uh, inspirasi bagi adik-adik. Uh, kalau dulu waktu sekitar tahun 2006-2007 Itu sering diadakan semacam kuliah umum, pelatihan interview, segala macam Itu di kampus uh, mengundang senior-senior yang sudah uh, uh, berpengalaman gitu ya Nah itu luar biasa manfaatnya Terus uh, Menyampaikan saja Uh, Pak Al, tips-tipsnya luar biasa Terakhir kita diskusi dengan Pak Al Dikasih tips uh, CYA, close your eyes Sama uh, Ini uh, Berbakti kepada ibu, itu luar biasa Pak Al Mungkin bisa disampaikan lagi Pak Al uh, Ada <laughs> yang belum mendengar mungkin gitu Pak Al Nah, kami mungkin Itu aja Pak Al, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini memang Uh, ya karena pintar itu bisa belajar ya, uh, gampang dipelajari otak-otak otak kita cerdas, IQ tinggi, maka bisa jadi orang pintar cepat. Tapi bijaksana itu memang butuh butuh waktu dan butuh uh, jam terbang gitu, butuh butuh challenging gitu. Nah kebetulan memang hidup saya uh, tidak lempeng-lempeng aja, banyak sekali lika likunya gitu ya. Uh, Nah, ini mungkin bisa sharing gitu. Memang benar sekali apa yang uh, Ade cerita kalau waktu tahun saya bekerja mulai besar minyak itu agak sedikit uh, gundah gulana saya. Kenapa ya adik-adik kelas saya itu banyak yang tidak tertarik. Bukan banyak tertarik loh, banyak yang tidak tertarik di migas itu. Jadi kalau zamannya uh, lulusan agak katanya Ade itu lulus tuh rata-rata pikirannya tuh ke Batam, lari ke Batam kerja di Batam gitu perusahaan uh, pabrik gitu. ular saya saya waktu itu angguni umunan yang bekerja di migas itu sangat sedikit. Uh, jadi saya memang uh, ingin sekali lebih banyak yang tertarik di migas sehingga pada waktu itu saya seringlah memberikan uh, kuliah ataupun sharing kepada adik-adik dalam rangka untuk uh, memberikan gairah gitu agar uh, agar banyak alumni alumni dari Universitas Andalas teknik terutama yang mau bekerja di, di migas. Nah, alhamdulillah lah, sampai sekarang mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya ya termasuk kayaknya Ade juga kan eh, termasuk ya yang yang mungkin terinspirasi dengan adanya sharing tersebut ya. Inilah gunanya ketemu-ketemu eh, kan bersilaturahmi itu ya selain juga memper eh, eh, menyehatkan juga memperluas yang namanya rezeki gitu. Mungkin kalau nggak ketemu sharing itu barangkali nggak pernah kepikir ya untuk bisa bekerja di migas kan. Pada waktu itu saya memang memberikan sharing itu agak sedikit dalam tanda petik itu agak vulgar sampai tabel gajinya perusahaan migas pun saya kasih tahu pada waktu itu. Tapi nggak bisa saya sharing nih saya Keluarlah angka yang besar itu kan sampai waktu itu ada seorang dosen bertanya, itu gaji setahun, itu bukan, Pak. Itu gaji per bulan, itu Pak. Gitu, Dedek. Nah, uh, yang tadi ada yang cerita mengenai ibu, memang ya, eh, ini buat tekan-tekan uh, sekalian ya. Kalau mau sukses, itu uh, yang saya lihat ya, diri ini, saya lagi ini pengalaman hidup ya. Orang-orang sukses di keliling saya itu. Uh, adalah orang-orang yang rata-rata memperlakukan ibunya dengan baik. Ya. Kalau ada yang lihat ya, di dunia ini kita lihat, coba ambil contoh beberapa orang sukses, kemudian perhatikan dia bagaimana dia dengan ibunya. Nah, misalnya nih, nggak jauh-jauh Presiden Jokowi, itu contohnya. Bagaimana dia dengan ibunya? Pasti santun. Ya. Lalu siapa lagi contohnya? Oh yang mau yang ekstrim juga bisa. Pablo Escobar contohnya itu juga orang sukses tuh, sukses di bidang bandit narkoba ya. Itu juga kalau dilihat filmnya dia di bagaimana dia memperlakukan ibunya juga luar biasa. Gitu. Jadi rasanya orang-orang sukses itu tidak ada orang-orang yang tidak memperhatikan ibunya. Jadi kunci sukses berkarir itu adalah di ibu. Nah itu eksponensial itu makin banyak perhatian makin sukses. Jadi adik-adik kalau mau melakukan suatu ikhtiar ya, entah namanya interview kah atau namanya itu melamar pekerjaan kah, minta izin dulu, minta doa sama ibu. Kalau masih ada ibunya gitu. Doakan gitu ya. Nah, membahagiakan orang tua itu tidak selalu mengirimkan uang, telepon mengajak bicara gitu ya. Itu dah itu juga salah satu cara membahagiakan orang tua itulah yang kemarin saya sharing kepada Leo itu, yang pada saat ini kali ini juga saya sharing kepada rekan-rekan yang hadir di forum ini. Itu saja ngarang ada, ada lagi? Silakan, Seth. Uh, baik uh, Pak. Untuk uh, Pak Leo masih ada tanggapan? Kalau enggak kita lanjut ke. Ini ada Bapak pertanyaan. Ini. ini ada pertanyaan dari namanya Nurmansa. Bagaimana caranya Bapak motivasi diri agar terus melamar sudah gagal 299 kali? Pertanyaan <tanya> <tanya> bagus. Jadi angka 300 itu perkiraan ya. Saya juga nggak ngitung, tapi kira-kira waktu itu saya saya waktu saya dapat akhirnya tuh bekerja di Gulf Grisik itu, saya lihat-lihat saya hitung itu nggak kira bagi berapa ya banyak eh, lamarannya kurang lebih angkanya segitu gitu bagaimana cara memotivasi di ya memang saya motivasinya secara alamiah nih bicaranya lumayan uh, uh, ya saya ada, uh, motivasinya secara alamiah kenapa alamiah saya orang susah jadi dulu hidup saya juga uh, bapak saya meninggal waktu saya umur 13 tahun dan saya anak paling tua gitu ibu saya nggak ada kerja waktu saya bapak saya meninggal jadi sangat susah kali hidup saya sehingga yang memotivasi saya untuk um, bisa bekerja di pusat minyak itu ya mau hidup senang gitu loh <laughs> itu aja salah satunya, Dan, gak ada pilihan lain memang harus harus kerja keras gitu kedua itu saya melanjutkan S2 jurusan apa? saya melanjutkan S2 saya jurusan perminyakan, teknik perminyakan gitu ya e, kenapa gitu ya pada waktu itu e, yang tersedia S2 nya itu dan saya ngambil teknik reservoir gitu malah itu, simulasi reservoir. Jadi waktu saya milih konsentrasinya, saya bertanya ya, yang, yang paling sulit yang mana? Oh yang reservoir yang paling sulit ya udah, saya mau yang sulit-sulit aja gitu. Nggak mau saya gampang-gampang ya. -gampang, gitu. Alhamdulillah selesai juga itu. Jadi malah saya duluan daripada yang s 1 nya teknik berminyakan pada itu. Lebih banyak juga yang muda-muda gitu. Jadi saya lulusan pertama waktu itu. Nah, ada kaitannya dengan karir putra ya kerja di migas pasti ada kaitannya apalagi ya ini pertanyaan ketiganya selain di konstruksi PCI yang experience apa saja bisa menunjang di kerja migas nah nggak nggak harus di PCI ya kalau masih ada hubungannya dengan migas engineering juga bisa malah juga salesnya juga bisa gitu tapi salesnya yang masih berhubungan servis migas gitu jangan ke yang misalnya kalau bicara sales garment ya nggak mungkin ya saya elektronik ya jangan gitu. Kalau masih bercita-cita demi gas gitu ya. Tapi kalau cuma untuk survive, well, oke okay lah gitu. Itu saja. Mungkin dari pertanyaan dari grup ada lagi. Silakan next. Oh ini Pak, ini mas pertanyaan Pak. Ya. Dari Bapak Sultan Iktiar, bagaimana cara Bapak menangani rasa rindu rumah dan keluarga di instalasi offshore dan luar negeri, Pak? Eh, luar negeri. Pak percayalah adik-adik ya yang rindu itu bukan kita keluarga malah yang rindu kita sibuk nggak sempat kita mikir itu jadi kalau udah di lapangan itu ya sibuk bekerja itu kadang-kadang bisa menikmati kerja itu bisa sampai malam gitu nah yang yang biasanya ini pengalaman saya bekerja kita yang bekerja enjoy ya yang ditinggalkan keluarga ya ini memang ada challenge ya challenge jadi kalau misalnya nanti kalau yang masih bujang ini ya e, mencari calon e, dan masih mau bekerja di migas tanya dulu baik-baik nanti kalau saya ke lapangan masih boleh nggak nah, kalau misalnya wah keberatan ya tinggal milih kan masih lanjut atau cari yang lain gitu kan karena memang kalau di migas itu e, apalagi teknik ya Kadang-kadang opsi kelapangan itu bukan suatu uh, hal yang bisa dipilih, ditugaskan gitu. Saya juga ada teman yang punya problem tidak bisa meninggalkan uh, Jakarta gitu. Sulit sekali karirnya emang. Akhirnya ya begitu-begitu saja jadinya karena tidak bisa kelapangan masalah keluarga gitu ya. Jadi ya itu jawabannya Sultan. Jadi problemnya itu bukan yang kerja nih, yang 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 kita tinggalkan yang problem biasanya. Pengalaman saya ya. Yang yang kerja sih enjoy, enjoy aja gitu kan, sibuk gitu, kerja gitu. Next, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Fandi Sarnel. Itu mau bertanya langsung atau gimana? Belum. Ya silakan kalau Fandi mau bertanya nih, izin bertanya katanya. Ini mahasiswa ini pak, boleh langsung Fandi. Boleh silakan silakan. Kalau enggak, kita langsung, ini ada, per, Bapak Emil mau bertanya, Pak. Silakan Bapak ini. Terima kasih Pak Yusuf. Uh, saya Emil Pak, mesin 99. Emil dari ini ya? Uh, uh, saya kerja di swasta Pak, di geothermal sekarang. Oke. Okay. Ya, ini kan <tuh> karena uh, dunia oil gas masih, masih down ya Pak ya. Jadi, gimana menurut Bapak peluang untuk Oh, kerja di oil, sektor oil and gas sekarang itu pak. Sekarang kalau kita masa-masa sulit harganya juga belum naik-naik gitu pak. Gimana pak? Kira-kira siapa -kira Kalau ya. lo bisa loncat ke oil and gas pak? Makasih, Emil. Ya uh, kalau saya uh, lihat ya memang trendingnya 10 tahun ke depan barangkali uh, pekerjaan di oil and gas ini tidak semenarik waktu zamannya saya, saya harus akui itu. Nah, Orang akan lebih cenderung sekarang kan diversifikasi energi ya. Terus saya Emil yang bekerja di Geothermal udah tepat itu. Uh, stay aja di situ. Kalau misalnya, ya uh, apa ya uh, senang ya. Uh, pada saat sekarang kan energi itu kayak misalnya seperti solar energi udah boleh banyak dipakai kan di rumah-rumah udah mulai dipakai Sebentar lagi juga geotermal Indonesia itu masuk ya potensi nomor dua di dunia gitu. Sebentar lagi juga kalau mau nggak mau minyaknya mulai habis ya pasti arahnya ke geotermal gitu. Uh, tapi dalam masa 10 tahun ke depan, uh, pasti masih dibutuhkan ya. Energi fosil ini problemnya, uh, di energi penggantinya kan belum bisa uh, se fleksibel energi fosil ya. Misalnya seperti minyak pesawat lah contohnya, bahan bakar pesawat. Kalau kita pakai solar cell ya nggak mungkin bisa mengangkut orang sampai 400 gitu ya. Nah, sampai saat sekarang juga kan belum bisa digantikan pakai eh, bahan bakar lain tuh kalau bahan bakar pesawat. Kalau mobil sudah bila bisa. Kalau sekarang charging, satu kali charging, mobil bisa jalan 300 kilo paling tidak kalau untuk mobil-mobil komuter dari kantor ke rumah bisa kalau antar kota mungkin masih belum gitu mobilnya nah, gitu ya jadi jawabannya strike buat saya dalam waktu 10 tahun ke depan ini masih oke okay. cuma mungkin kalau 10 tahun lebih dari 10 tahun ke depan <laughs> sudah mulai banyak profesi lain sekarang aja anak-anak zamannya anak-anak saya tuh saya udah nggak menyarankan untuk bekerja di migas lagi, karena pasti waktu zamannya nanti anak saya tamat kuliah, sekarang masih kuliah, gitu ya, ya zamannya 10 tahun lagi pasti akan kurang banyak tuh kesempatan di migas, gitu Emil? Ya, makasih pak. Ya karena harus diversifikasi energi gitu pak ya. Karena lingkungan juga mungkin pak ya isu lingkungan. Yeah. Uh, ini so, mi, migas, migas ini kan bukan energi yang terbarukan ya. Cepat atau lambat pasti habis. Kesimpulannya nah. yeah. cuma itu cepat atau lambat pasti habis. Uh, next pengganti yang paling cepat itu pasti geotermal kira-gaji yang yang menarik ya di sektor mana pak? Apakah masih di sektor migas atau sektor? Nah itu kan kalau bicara gaji sekarang memang di migas yang paling tinggi rata-rata uh, kan ya. Uh, ya ternyata kalau di, di survei BUMN juga di bank juga lumayan tinggi sekarang ternyata. Kemudian juga industri-industri kreatif juga sudah lumayan sekarang tuh. Ya. Misalnya nih seperti contoh eh uh, <tuh> anak saya tuh penggemar TikTok, ya. Nah, dia mulai sangat dia sangat kreatif memang uh, semangat kreatifnya kreativitasnya tinggi hal hasil followernya banyak sudah sampai 800 ribu hampir 800 ribu hal hasil dia sudah banyak diminta endorse jadi sekarang lagi kuliah nih bisa menghasilkan uang antara 2 sampai 3 juta per minggu. Jadi sebulan tuh bisa menghasilkan uang 10 juta, bayangin tuh. Cuma goyang-goyang doang tuh bikin produk, iklankan pakai masker ini ya, katanya kan. Satu menit tuh, dapatlah uang 500, sekarang 1 juta gitu. Nah, jadi kayak gitu-gitu nggak -gitu, pernah terbayang tuh zamannya saya bisa menghasilkan uang gitu Nah, ternyata sekarang tuh bisa menghasilkan uang gitu di sini si kreatif justru nanti masa depan itu seperti misalnya buka lapak Tokopedia itu kan juga industri kreatif dan ya? pernah kita itu berpikir orang bisa jualan dari rumah zaman dulu tuh saya nggak pernah pikir gitu. Tiba -tiba itu tiba-tiba tuh ke boom gitu kan nggak usah buka mau jualan sekarang nggak usah buka toko nggak usah repot repot masuk aja kaum buka lapak Tokopedia masang pasang foto bisa itu nah gitu tuh Emil jadi Kedepannya seperti apa ya Suka atau tidak suka kita Kejayaan migas itu sudah lewat Cuma mungkin dalam waktu 15-10 tahun 10 tahun 15 <laughs> Tahun kedepannya Masih lah gitu Gitu ya jawaban saya Ya terima kasih Ini, ini nah, ada dari Fandi ya Fandi Swarnel ya Apa ya. Dari pengalaman Bapak bertanya pertanyaannya dari pengalaman bapak ketika ikut mencari apa sih yang membuat banyaknya orang tidak lulus di tapan itu pak apakah karena IPK tinggi tapi minim pengalaman atau banyaknya pengalaman tapi minim PK oke okay. ya mungkin saya juga udah mewawancarai orang udah ratusan banyak kali ya jadi terakhir saya waktu di Algeria itu saya menginterview calon untuk mechanical engineer gitu pertanyaan saya simpel-simpel itu nggak bisa dijawab. Itu ada yang kerjanya 20 tahun, 15 tahun, lulusannya ada yang dari UI, dari ITB, sebenarnya saya bingung juga ini. Ini pengalamannya 20 tahun, mungkin 20 kali satu tahun kali ini. Jadi pengalamannya cuma setahun itu diulang-ulang 20 kali gitu kan. Nah, nggak nyambung kadang-kadang. Jadi kalau bicara kegagalan orang, ya, macam-macam nih kegagalannya. Tapi yang pengalaman saya ya, kalau di tahapan Wawancara itu kan ada, biasanya ada dua tahapannya. Pertama, tahapan teknis, ke user biasanya. Kemudian tahapannya itu ke arah manajemen. Itu biasanya ke arah manajemen itu melihat orang potensinya seperti apa. Orang ini kalau kita hire, dia akan stuck di sini atau mungkin satu saat bisa jadi direktur. Lihatnya seperti itu potensinya. Kalau interview dia urusannya dengan user, biasanya teknis. Ya. Nah, Gagalnya apa ya bisa dua-duanya gagal. Pertama kalau gagal kalau misalnya teknisnya nggak jalan itu uh, ya gagal kan. Ya, jadi kalau kalau anda diwawancarai dipanggil wawancara tanya siapa yang hadir. Kalau yang hadir itu orang HR ya ya nggak mungkin orang teknis tuh ya. Jadi kalau misalnya ditanya jangan juga terlalu detail menjelaskannya mengenai teknis sendiri, bingung sendiri nanti. Nah, kalau misalnya orangnya orang teknis, Pak, ini yang bertanya siapa? Oh, ini ada plan manajernya, Pak. Ada maintenance superintendentnya, Pak. Wah, Anda harus siapkan mental untuk pertanyaan-pertanyaan teknis. Nah, saya waktu itu, kebetulan, dulunya pernah saya lakukan itu. Waktu saya bertanya, menjadi user, saya bertanya teknis, ya gagal di teknisnya. Misalnya karena saya backgroundnya mechanical, saya tanya gitu ya. pertanyaannya simple tuh. Itu kompresor, kan kadang-kadang bisa bertingkat ya, kalau bikin menaikkan pressure itu. Kenapa sih nggak bikin satu tingkat aja, lebih simple, kita bikin aja gede-gede gitu, tebal-tebal gitu materialnya gitu. Jadi misalnya dari 100 PSI, langsung aja tertingkatkan menjadi 2000 PSI. Kasih power tinggi-tinggi, bisa nggak? Tanya saya begitu tuh, kepada si calon dari rotating engineer-nya. Nggak ada satu pun yang bisa jawab tuh. Tapi saya mikir kan ini apa saya salah tanya atau gimana gitu. Nah, adik, adik yang mechanical engineer mungkin boleh mencari jawabannya gitu. Kenapa kompresor itu mesti bertingkat kalau kita menaikkan presurnya? Nggak bisa langsung tinggi 100 sedra psi, tapi naik 2000 bisa nggak sekali satu tingkat gitu? Contohnya begitu. Nah, kalau kayak seperti itu ada juga masalah vibrasi, saya tanya gitu ya. Nah, kalau bicaranya mengenai e, ke terakhir ke manajemen biasanya ngelihat orang ini keinginannya untuk e, belajar bagaimana, potensinya untuk berkembang seperti apa gitu. Perusahaan akan menghindari orang direkrut kalau ternyata dia stuck gitu. Dia stuck, aduh, nanti kasihan gitu. Cuma bekerja, bisanya cuma mechanical engineer gitu ya, Ya, sudah sulit itu. Tapi, kalau misalnya dia bisa punya keinginan belajar yang kuat, dia menjadi bisa spesialis mechanical engineer, mechanical engineer, atau misalnya bisa menjadi seorang direktur, itu sangat diinginkan. Gitu, siapa tadi, Pak? Mbak? siapa tadi yang bertanya nih? Pandi, Pak? Pandi, ya? Oke, okay. ada lagi nih, siapa yang bertanya nih? Baik, ini padu, ya. Ya, Pak. Sebelumnya itu Pak uh, ada pertanyaan dari Zaki Pak. Selama berkarir Taki. di Migas apa saja atau sudah berapa banyak Bapak mengikuti pelatihan pelatihan untuk menunjang karir Bapak dan apa saja skill yang Bapak dalami untuk sampai di titik sekarang Pak. Gitu? Oke, terima kasih. Ya, tanyaannya bagus ya. Saya sampai males nulis di CV itu, banyaknya saya itu training gitu. Kalau di migas itu kita punya budget ya, eh, hampir sama, maksud saya migas, kenapa saya bilang migas, hampir perusahaan punya, hampir semua perusahaan di minyak itu punya punya polisi seperti itu. Rata-rata 3.000 sampai 5.000 dolar per tahun di luar yang namanya hotel sama tiket pesawat gitu. Jadi minimum dua kali trainingnya. Minimum. Itu training yang bisa kita pilih sendiri, mau di Bali kah, mau di Singapura kah, gitu. Nanti pajaknya masuk gitu minimum dua Kadang-kadang itu bosan kita gitu, trainingnya itu. Jadi karena training itu kadang-kadang untuk kita rileks, aja udah di mana nih nyari lokasi training itu nyari lokasi dulu Bali oke okay. di Bali apa ini nah, judul baru setelah itu judulnya ini saya banyak sekali training saya eh uh, mungkin ada mungkin kalau dua saya udah berapa tahun ini ya udah 27 tahun kalau dua training aja per tahun itu artinya udah berapa itu? Udah hampir 60 kan? Kalau tiga per tahun antara dua dan tiga lah setahun itu. Mungkin 100 lebih kali training saya itu. Berbagai-bagai training, ada yang teknikal, ada yang leadership. Sama ya bosan itu-itu aja juga itu putar muternya kalau bicara training-training manajerial itu. Nah ini lagi itu, ibunya putar-putar di situ aja udah jenuh gitu. Ya, itu <laughs> dari Zaki ya Next Ya pak ini dari Novel pak Novel uh, Novel pak jadi dia itu Mahasiswa pak Teruntuk kami yang masih mahasiswa Dan berjuang untuk masa studi kira-kira Apa sih pak yang Harus kita persiapkan untuk menghadapi lingkungan kerja Saat ini pak gitu Pertama uh, Pertama ya Baik Uh, tentu kemampuan teknis ya jadi yang namanya kerja biasanya sekarang itu ada tes fisikotest normal itu perusahaan-perusahaan uh, internasional selalu memakai fisikotest jadi itu juga jangan di, 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 dilupakan banyak buku-buku uh, mengenai psikotes itu di uh, toko buku dipelajari juga jangan cuma buku-buku uh, kuliah aja yang dipelajari Nah, itu juga kadang-kadang ter, tidak terpikirkan oleh para pencari kerja itu. Padahal itu kritikal itu. Saringan pertama biasanya saringan psikotes Yang kedua juga teknis ya. Nah ini memang agak sedikit uh, uncontrolled, tidak gampang mengontrolnya karena kalau bicara teknis itu tergantung juga perusahaan yang kita masukin itu. Tapi intinya adalah kalau kita di interview itu akan dilihat bagaimana logika kita menjawab pertanyaan sesuai dengan bidang ilmu kita. Nah, yang ketiga, yang tidak bisa ditawar-tawar juga, kemampuan bahasa Inggris. Kalau di bidang migas rasanya sudah merupakan satu keharusan ya, ber bisa berbahasa Inggris. Kalau uh, di Pertamina, kalau nggak salah, TOEFL minimum, nggak tinggi, tinggi, sih, 500 kalau nggak salah. Uh, TOEFL-nya itu. Jadi, kalau di bawah itu ya nggak bisa gitu. Nah, tahapan terakhir kalau di seleksi di migas itu adalah e, kesehatan. Jadi adik-adik, e, zamannya saya itu kayaknya, lu kami bangga sekali nggak tidur-tidur dua hari itu. Kayaknya sekarang jangan deh, karena itu ternyata e, akibat sampingnya lumayan banyak itu. Jadi jaga kesehatan. Kalau merokok ya di migas itu ketat ya jadi saya itu sampai sekarang juga harus ketika up tiap tahun gitu Ini tuh bisa ke itu bisa offshore itu nggak sembarangan mesti memenuhi kriteria gitu baik kriteria penyakit ataupun ada fitnessnya gitu nah kalau misalnya mau bekerja ya kesehatan tuh harus dijaga tidak seketat masuk seperti eh, akmil ya kalau akmil kan luar biasa ketatnya itu ya mesti berlari bisa 2 kilo harus sekian menit, itu enggak seperti itu. Paling tidak, jangan mempunyai penyakit yang sifatnya itu sakit-sakit yang yang berat. <tuh> Misal seperti sakit diabetes, ada kelainan paru-paru, TBC misalnya. Anda pas di interview, ternyata ditemukan TBC, ya udah langsung kelewat itu. Ya. Jadi, masih dijaga ya. Walaupun tidak sulit, ya masih dijaga. Oke? Okay? Ini ya, lagi dari Kukuh nih. Iya, Pak. Ya. Experience dari. berapa sih? Nah, kalau untuk masuk oil dan gas seperti Pertamina, jalur experience mungkin untuk requirement experien minimal berapa tahun dan bakal konsisten satu bidang. Uh, kalau bicara experience air ya, biasanya itu lima tahun lah baru di, dihargai gitu. Di atas lima tahun. Kalau di bawah lima tahun itu, plotnya masih ke arah fresh graduate. Jadi kalau adik-adik kalau misalnya mau kepepet gitu ya, bekerja mau cita-cita bekerja di bidang migas, cuma kepepet nih, kepepet maksudnya tuh uang nggak ada. Ya udah terambil kerja, ambil kerja di mana saja dulu yang Penting cuma ada ada pemasukan gitu ya. Cuma kalau uh, masih cita-cita kars itu segera untuk mencari pulang lain yang kalau tidak bisa di perusahaan minyaknya, di perusahaan-perusahaan penyedia jasa migasnya, entah vendornya atau kontraktornya begitu. Sehingga tracknya tidak jauh-jauh tidak jauh-jauh lari gitu. Jadi kalau di atas lima tahun barulah bisa dianggap experience gitu. Nah, <tuh> itu ya kurang lebih ya jawabannya ya. Kuku. Kemudian apalagi sini. dari Robi, Pak, Robi Mahendra kesempatan untuk kami nanti fire fresh graduate bekerja di perusahaan migas luar negeri Pak gitu. dia nanya apakah ada kesempatan untuk ini udah disinggung sedikit ya Pak terus Halo. dari kualifikasi yang saya baca selalu ada yang sudah berpengalaman bekerja Pak, lalu bagaimana persiapan kita dari UNAN agar dapat agar dapat bersaing dengan lulusan-lulusan kampus lain Pak gitu. oke, kalau di luar negeri memang kalau kita jadi luar negeri, luar negeri itu kita jadi ekspat ya. Enggak ada yang namanya ekspat itu fresh graduate lah, pasti experience biasa sih. Minimum 10 tahun itu kalau di luar negeri itu, dan kita uh, di luar negeri itu rata-rata yang diminta itu spesialis ya, jadi bermanajerial. jadi Dia artinya nih, kalau saya bekerja di Aramco, jangan berharap saya bisa jadi GM di situ, pasti jadi engineer atau jadi superintendent tahu jadi supervisor gitu. Nah, itu saya sebut tahun uangnya banyak memang kalau luar, negeri itu. Eh uh, contoh ya saya kasih salah satu di Pertamina saja kami juga ada meng hire orang-orang yang sifatnya tenaga kerja kontrak ya. Itu saya ada meng hire orangnya Pertami orang Indonesia nih tenaga kontrak yang saya hire di Algeria itu punya gaji 1.500 dolar net per hari. Nah, lain nah, tuh, 1.500 bukan per bulan lah itu, per hari. Itu nggak ada pajak lagi, pajaknya dibayar perusahaan. Jadi kalau dia bekerja itu sebulan 15 hari saja, udah 200, 25 ribu, ribu dolar dia dapat. Jadi kurang lebih sekitar 300 juta kan. Nah, jika dia sebulan dia bisa hidup setahun itu. Nah, Cuma ya pengalamannya juga luar biasa gitu. Nah itu saya pernah, ada juga orang Indonesia yang kami gaji waktu itu sampai 2000 dolar per day. Itu dia ahli reservoir waktu itu, ber-simulasi Jadi 30.000, tenang-tenang aja tuh. Wah ya pengalaman tinggi, udah ya, udah kerja di Aramco, udah pernah kerja di pusat-pusat minyak -pusat lain di dunia gitu. Jadi kalau Anda bercita-cita mau kerja di luar negeri, ya, perusahaan luar negeri begitu ya, kemudian ya pasti kebanyakan kontrak. Yang kedua, kebanyakan itu arahnya ke spesialis. Ya. Dan pilihan kan tergantung kita ya. Teman saya yang saya cerita, orang Indonesia yang ke, saya hire di uh, Algeria tempo hari, dia sampai sekarang tuh jadi world service engineer aja tuh, seumuran mas saya, tempatan ITB, tahun 87 juga gitu. Ya, ya, uangnya banyak, banyak uangnya. Ya, 25 sampai 30 ribu per US dollar per bulan loh dia kerja setahun sekarang sebulan itu udah tenang-tenangnya setahun hidupnya kan ya tapi itu kontras tahun, nanti setahun lagi kalau misalnya perusahaan berkenan pakai, pakai gitu. itu, siapa tadi yang bertanya? jadi mesti sabar dulu, tunggu 10 tahun lah kalau mau kerja di luar negeri kalau mau uh, lumayan dihargai gitu 10 tahun itu angka perkiraan ya, tapi bukan artinya kalau lima tahun, nggak bisa, bisa juga. Kadang-kadang bisa, tapi in overall itu biasanya, biasanya permintaannya di atas 10 tahun. Oke, Pak, kita lanjut, Pak. Ya, lanjut. Uh, ini pertanyaan dari uh, Pak Farla. Uh, Alhamdulillah, sekarang saya bekerja di sektor energi terbarukan geotermal. Satu perusahaan dengan Pak Emil, bila mana ada kesempatan saya ingin sekali mencoba di sektor migas, apakah pengalaman sebelumnya diakui jika berbeda sektor seperti seperti ini, dan apakah bagus buat karir kedepannya gitu? Melihat dari portofolio yang berbeda seperti itu. Oke, okay. pertama ya uh, perusahaan sektor energi terbarukan itu juga itu menyajikan ya. Sekarang mungkin belum terasa, nanti akan terasa itu kemudian kalau pindah ke migas bisa nggak? bisa saja kan ada juga, saya juga kalau pernah interview orang itu ya kalau untuk di waktu saya di konoko itu nggak saya cari juga dari semuanya dari migas tapi tentu yang relevan, misalnya begini kalau yang dicari itu mechanical engineer kemudian kita tahu orangnya uh, requirementnya itu mengerti mengenai turbin, mengenai pompa, mengenai kompresor kan nggak harus di migas, di petrochemical juga bisa jadi yang misalnya siapa tadi yang bertanya? Tadi siapa nah, namanya Pak Verla. Pak Verla. Verla misalnya bekerja di bidang energi terbarukan, keahliannya misalnya nih ya seperti uh, supply chain, contohnya. Supply chain itu di mana-mana sama, ya. Pasti nanti kalau masuk ke migas, kemudian ada lowongan supply chain, pasti akan di dihargai, gitu nah yang tidak sama itu misalnya subsurface itu beda pasti perusahaan reservoir perusahaan buat tanah antara uh, energi terbarukan dengan energi uh, dengan dengan migas beda gitu maintenance hampir sama barangkali mungkin lebih sulit jadi kalau lebih sulit malah untung di migasnya kalau mereka terima wah ini bapak ini udah udah pengalaman di high pressure nih pressure pressure lima ribu kita cuma butuh Nah, tinggi kualifikasi artinya gitu. Jadi jawabannya adalah mungkin saja, cuma memang mesti dilihat ya, tidak tidak langsung semua bisa gitu. Mesti dilihat jenis-jenis uh, apa pengalamannya gitu, katar belakangnya gitu. Lanjut, lanjut Pak. Uh, ini ada pertanyaan dari Yazid uh, Fiska, Pak. Uh, okay. Izin bertanya Pak, apa yang membedakan inter Viewer HRD dengan e, dari bidang psikologi dengan bidang teknik seperti teknik industri atau teknik mesin Pak apa tips untuk interview di zaman tahun 2015 ke atas Pak? Oh, pertanyaannya e, mantap ini. Masih mahasiswa nih Pak? Ya, kalau HRD yang dilihatnya arahnya psikologis, jadi orangnya Groomingnya seperti apa? Grooming itu dilihat penampilan. Ini oke okay punya atau enggak? Gitu. Jadi kalau misalnya interview itu memang harus baju rapi, jangan pakai jin butut gitu terus bolong-bolong di interview udah pasti tidak terima itu. Ya. Nah, kalau bicara orang HRD mereka itu sangat penampilan pertama itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi, teman-teman, para mahasiswa ini ya, Waktu saya Emil mungkin masih ingat itu kalau eh ya siapa yang Emil atau Leo yang tadi Leo ya waktu saya ngajakkan interview, rulunya adalah buat wawancara jatuh cinta pada pandangan pertama itu rulnya gampang itu caranya bagaimana? Anda masuk ketuk pintu kemudian e, ketuk pintu buka pintu senyum kemudian kalau bisa disapa Salami semua orang dan waktu disalami, salam yang erat, jabat tangan yang erat, tatap mukanya gitu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum, satu, tatap. Sehingga Anda merasa welcome, mereka juga merasa nyaman dengan Anda gitu. Wah ini orangnya oke punya nih. Kalau orang itu sudah jatuh cinta pada pandang pertama, kesalahan-kesalahan Anda pada waktu interview itu gampang dimaafkan sama mereka dalam dalam otak mereka itu ah ini udah oke okay nih gitu orangnya gitu saya ngalamin hal gitu dan saya pernah praktekkan waktu saya ke BP itu ya saya kan dari Konoko nih kemudian saya di, di loncat ke BP itu gaji saya naik 50 posisi saya naik satu kemudian uang pensiun saya yang hilang di Konoko langsung dibayar kontan sama BP itu itu saya lakukan jadi begitu saya interview ada ini Putran saya pelajari gitu ya siapa yang interview tahulah ini Oh, ini bapak ini posisi ini jadi saya tahu tuh audiens saya itu siapa pangkat yang paling tinggi yang paling berpengaruh nah itu saya agak spesialkan sedikit tuh nah sampai perilakunya pun saya pelajari misalnya nih ekstrimnya nih orangnya gila hormat nih gitu kan nah sudah kita pelajari gitu sehingga pada waktu masuk itu ya dia berhasil lah gitu saya membuat dia itu jatuh cinta pada pandang pertama mas saya sehingga pada waktu interviewer lain bertanya malah ini yang jawab buat saya gitu loh nah itu contohnya gitu loh <laughs> waduh kok malah bapaknya yang jawab ya bukan saya yang jawab ya <laughs> tadi kan sudah dijelaskan kata, gitu. jadi kita dibela jadi hurunya itu ya kalau kita di interview nomor satu itu buat yang interview itu jatuh cinta pada kita pada pandangan pertama eh, harus rapi jangan begadang ya. Kalau misalnya yang perempuan ya dandannya agak bagus lah. Kalau laki-laki ya klimis-klimis apa gitu ya. Nah, kemudian juga sikap juga harus. Kalau kita misalnya selesai dari ruangan interview, usahakan eh uh, ya seperti kayak ada Jawa gitu, jangan langsung balik belakang, tapi agak mundur-mundur dikit. Kemudian baru balik, balik punggung gitu. Jadi orang itu juga, wah ini orang anak sopan ini gitu ya itu cinta pada anda gitu. Jadi udah itu cinta, ya alhamdulillah nanti gampang itu yang lain lain itu gampang dimaafkan mereka itu. Kalau salah salah sedikit, oke okay oke -okay aja itu. Cuma kalau sudah nggak benar ya, saya pernah juga menginterview orang waktu saya nyari orang di Padang gitu ya. Saya pernah interview orang sama, e, dari e, saya nyari waktu itu waktu saya di Konoko di Politeknik ya. Itu saya sampai marah kepada bukan marahnya karena marah emosi enggak. Karena kasih kasihan nih, kalau begini terus Anda nggak dapat kerja loh ini. Jadi waktu di interview itu kayak maling ditanya polisi gitu. Dijawabnya singkat-singkat gitu. Kayak saya kasih -inter orang maling. Ya. Jawabannya singkat dan kadang-kadang ketus. Ah kalau kayak gitu ya nggak bisa lah itu. Sampai saya, saya waktu itu sampai saya omelin. Ini Anda kalau mencari kerja, kalau begini, kayak Anda jauh interview, nggak bakal dapat kerjaan nah, nanti. Ya, jadi, saya lagi saya ulangi, gurunya adalah buat para interviewer itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Entah itu orang teknis maupun orang ARD ya. Nah, setelah itu yang lain gampang lah. Selagi yang namanya manusia, manusia itu pasti subjektif ya. Tapi kalau tesnya tuh tes physical ada pilihan ABCD pakai komputer ya. Lain itu lain lagi triknya ya. Itu kurang lebih jawabannya saya. Kalau di bidang teknisnya gimana Pak katanya? Kalau bidang teknisnya ya, misalnya nih kalau misalnya ya, yang bertanya pada anda itu seorang maintenance superintendent ya, misalnya sudah tahu orang maintenance kan, sudah pasti dia sangat mengasihi namanya maintenance, ya harus jelaskan ya sesuai dengan lihat antar belakang orangnya, kalau orangnya bertanya latar orang yang sebenarnya, bicaranya bicara mengenai bagaimana preventif maintenance, bagaimana korektif segala macam. Buat orangnya itu terpesona, jatuh cinta, wah ini orang mengerti nih. Jadi Pak, misalnya Pak, misalnya nih, kalau bicaranya -bicara mengenai maintenance maintenance strategi itu kita bagi beberapa Pak. Tidak semua itu kita harus bicara mengenai PM. Ada yang kadang-kadang kita nggak harus PM. Memang kita buat itu equipment-nya to fail. Gak perlu kita harus semuanya terus kita pilih. Misalnya, ya, bola lampu, bola lampu kan gak pernah kita main, maintain kan. Putus baru kita ganti kan. Tapi kalau misalnya kompresor, turbin, ya kita harus melakukan PM. Pada hal-hal tertentu. Nah, misalnya seperti itu loh. Sehingga kalau kita menjelaskan itu, pilihlah diksi-diksi kata-kata yang membuat eh, para penanya itu akan jatuh cinta kepada Anda. Ya. Hindari, jangan sekali lagi melakukan, jangan sekali-kali melakukan Ya kayak maling ditanya polisi lah gitu. Anda menjawabnya singkat singkat, kemudian menunjukkan muka yang tidak senang ataupun apalagi ketus ya gitu. Gitu ya. Jadi rupanya sama, mau mau pakai orang HR ataupun orang teknis sama runya. buat jatuh cinta dua-duanya gitu. Baik pak. Tanya selanjutnya. Ini dari. Uh... Pak, ikhlas aman. Uh, beliau uh, bertanya, uh, ingin minta bagi tips untuk jadi GM uh, selain kerja keras dan networking, Pak. Oh, kalau jadi GM itu ya gimana ya? Itu keputusan dari atas ya. Jadi, jalan seseorang itu belum tentu sama. Itu, dan kalau dilakukan juga belum tentu itu terjadi. Gitu, pertama. Tapi alumni UNAN ya, banyak sekali yang sudah me, 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 menduduki posisi yang juga lumayan. Ya, banyak yang juga sudah menjadi Pertamina sendiri. Ada yang sudah menjadi presiden direktur satu tratein, 5 lima. Malah itu kan e, direktur utama Pertamina Retail, itu e, IIN kan, itu anteisnya lima tuh. E, tapi apakah jalan, kalau dilakukan di sama akan kejadian Nggak juga, banyak faktornya banyak faktornya. Ada faktor yang bisa diajarkan, ada yang faktor yang tidak bisa diajarkan. Yang bisa saya ajarkan itulah, kalau anda mau sukses karir, ya singkatnya ini ya, hidup saya, pengalaman hidup saya, yang saya mati, pertama yang harus anda lakukan itu baik-baiklah sama ibu, jangan sampai melukai hati ibu. Nah, kalau tidak percaya, silahkan cek. Orang yang karirnya sukses, bagaimana dia dengan ibunya? Saya rasa tidak ada satupun yang durhaka pada ibunya. Itu rata-rata orangnya mungkin memperlakukan ibunya sangat mulia. Gitu ya, setelah itu baru yang lain. Ya. Dan sebaliknya, kalau karir Anda mandek, ini ya kok gini-gini tuh hidup saya. Ya, uh, tanya dulu sudah melakukan apa kepada orang tua. Sudah belum orang tua itu bangga melahirkan, melahirkan Anda gitu loh. Sudah kan? Dia bisa bercerita ke teman-temannya, wah anak saya tadi begini loh, anak saya begitu. Nah, itu sinyalnya salah satu Anda bisa melihat orang tua Anda bangga atau tidak punya Anda. anda. Kalau ternyata itu eh, di sana, ya, cek aja di situ. Gitu ya. Iya Pak lagi? Ini ada lagi yang mau bertanya Pak. Ini salah satu dari uh, kalau kita nyebutnya CMS Pak, Cewek Mesin. Oh, Cmes. <laughs> Dian ya? Dian, ya Dian musika Pak. Coba uh, langsung aja kan? Diannya tampilkan wajahnya seperti apa? Jarang-jarang ini, zaman <laughs> saya nggak ada dulu. Uh, boleh Dian langsung bertanya di itu yang kata 2015 nih Pak. Ian. Oke, nggak lu nggak ada kayaknya bacanya. Jadi apa nih? Oh, waktu fresh graduate. Saya waktu fresh graduate saya nggak masuk. Nggak langsung pusaminya minyak saya masuk ya. Jadi seperti pertanyaan pertama tadi, siapa namanya? Nurul ya, kalau di UNP ya. Kurang lebih kan sama itu. Zaman dulu juga UNAN itu apalah gitu ya. Kalau sekarang udah banyak alumni ya udah ada yang jadi direktur semen Padang Padangnya dari Unan untuk gitu. geger semen semen Padang itu waktu dirutnya da, dari dari Unan itu sampai orang-orang semen Padang tuh iseng gitu cuma lihat waktu dia lulus tuh pernah lamar nggak di, di semen Padang gitu kan? Uh, biasanya kan dirut semen Padang dari kalau nggak dari ITB dari ITS kan tiba-tiba nah, ada dari Unan-Unan gitu, ya dan bukan dari industri semen lagi. Jadi nah, waktu saya masuk fresh dulu itu saya nggak kerja di perusahaan minyak. Edian eh, saya itu masuk ke Tripatra dulu. Nah di sana saya ya, kalau kalau kontraktor itu nggak banyak banyak trainingnya eh dikasih kalau ya kalau bosnya baik dikasih. Jadi pada waktu itu saya boleh katakan nyaris tidak ada training saya pengalaman kerja aja yang saya banggakan dan untuk training juga nggak begitu pengaruh amat kalau kita masuk di usaha minyak untuk kategori fresh graduate ya. Kemudian juga kalau pun experience, training itu juga nggak begitu banyak dilihat. Nah, saya juga kalau interview orang itu training ini, training itu nggak, nggak begitu menjadi part, inilah, kecuali yang simpannya sertifikasi dan lain, lain. Ya, kalau misalnya bekerja di SCM, ada sertifikasi PTK 007 misalnya disyaratkan, itu memang harus ya. Misalnya di ISSE tadi, ada yang di bidang ASSE, NIBOS. Oh, udah punya, saya juga punya sertifikat NIBOS. Itu. Kalau oh, udah punya NIBOS itu udah oke okay punya itu. itu. Bisa dijual mana-mana itu. Sertifikatnya. Gitu, jadi ya, uh, tidak harus ya di first garden untuk mengikuti pelatihan itu. apalagi lagi? Next. Ada Jeremy nih, nanya untuk mahasiswa yang sedang kuliah ilmu kuliah mana yang perlu dikuasai pak khususnya teknik mesin nah kalau bicara ilmu yang dikuasai ya kalau kuliahnya baik-baik baiklah jangan cuma nilainya tinggi tapi tidak menguasai gitu saya juga ini sharing aja ya ke teman-teman ya adik-adik ya saya juga ngalamin gitu menginterview orang anak-anak mahasiswa sekarang itu nilai tinggi cuma kadang-kadang pola logika berpikirnya itu eh, tidak urut gitu. Mungkin adik-adik kalau kuliah itu langsung lihat ke contoh soal kali ya. Itu soal, kemudian ngejaga-jangan soal gitu. Padahal yang paling yang paling penting kalau kita belajar itu filosofinya bukan cuma jumping ke ngejakan soal, biasanya orang yang jago ngerjakan soal dia akan dapat nilai yang tinggi cuma kekurangan nanti tapi jadi harus ada materi tersebut yang kita kita urutan urutan logikanya itu mesti kita kuasai gitu nah, hmm. saya melihat itu yang kekurangan mahasiswa yang baru karena sekarang itu teknologi bah zaman saya itu buku kita butuh kopi kopi loh sekarang tuh udah ada ibu e saya S2 tuh nggak pernah beli buku satu pun itu ya saya, saya juga merasakan bagaimana hidup di zamannya kuliah di zamannya yang ya. Saya nggak punya buku yang namanya buku, nggak, nah, punya buku yang namanya hard, copy tuh waktu saya kuliah S2. Semuanya pakai e -book. Jadi kalau saya butuh kadang-kadang saya print. Kalau saya butuh agak lama gitu ya, mau jadi agak sulit tuh saya print dan saya coret-coret lah gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau ilmu yang dikuasai, eh, Oh, apa bidangnya harus dikuasai. Jadi nanti pas ditanya, kebetulan kalau kayak saya ini, saya pernah menginterview orang yang mekanikal. Kebetulan mekanik saya mekanikal ya, cilakalah lah dia kan. Tanya orang yang mengerti. Kebetulan saya dosen juga gitu ya. Nah, ya pertanyaan saya bisa sangat spesifik mengenai teknis kan. Kemudian kalau dia tidak mengerti padahal itu adalah sebagai seorang teknik mesin harus paham dengan ilmunya itu ya Cepat, bila nggak lulus ya, kan? Gitu. Oke, okay, banyak selanjutnya. nih Pak. Pak, ada yang tadi bertanya Bapak Rudi Andika, Pak. Kira-kira bagaimana cara kita mau mencari kontak person perusahaan oil and gas yang beroperasi di Indonesia ini agar bisa masukin CV ke sana, Pak, gitu. Ah itu mah kalau usah ditiru itu yang gitu gituan mah. Kalau bicaranya eh uh, kontak person itu lah tahunya kita kan kalau ya memang networking itu penting ya. Saya harus akui ya kalau experience saya masuk di Aldiria itu juga karena saya kenal gitu dengan petingginya gitu dan kenal dan uh, tahu saya cepat masuknya. Gitu caranya nggak ada caranya sebenarnya memang kalau kalau mau ya harus bergaul ya adik-adik yang misalnya alumni Unan kan punya base camp itu dari situ tuh sering-sering ke base camp tanya-tanya gitu kemudian juga misalnya nih tiba-tiba di interview perusahaan apa gitu tanya dulu saya sharing nih pengalaman <tuh> ada seseorang menghubungi saya mungkin ada orangnya di sini jangan-jangan seorang menghubungi saya bercerita nih saya mau tes <tuh> 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 maaf ya saya mau tes nih katanya interview sama siapa kebetulan di PAE di PAE oke oh, oke okay. okay. nanti saya kasih tahu waktu itu pada waktu tes selalu menghubungi saya ya gitu dah Masih siapa tesnya? Sebutin nama orangnya. Sudah, segitu aja gitu nah itu salah satu contoh ya kenapa anda saya memberikan contoh kenapa networking itu sangat penting singkat kata orang tersebut di interview gitu nah saya tahu tuh jam interviewnya terus apa yang saya lakukan ya saya datangin aja ruangan interview tuh saya datangin terus saya ketok pintunya saya buka tuh saya cuma menyapa Hei, lagi interview ya saya bilang ya bang dah gitu itu aja terus saya keluar itu yang interviewnya langsung berhenti waktu itu Oh, kenal ya sama bapaknya, ya, ya. ya sudah, ya udah katanya. Kayak di selesai, udah interviewnya. Nah, singkat kata, lulus itu orang akhirnya bisa bekerja. Itu, nah, seandainya yang bersangkutan tidak menghubungi saya waktu itu, ya, eh, menghubungi saya. Mungkin saya nggak bisa melakukan hal seperti itu, kan? Mungkin juga. 50-50 kemungkinannya gitu ya. Jadi memang sayang saya kepada adik-adik, kalau misalnya uh, ke satu kantor itu atau satu perusahaan, kalau sudah ada jalan ke arah interview, ke atas segala macam, hubungi siapa yang diketahui. Itu paling tidak tanya uh, bagaimana caranya uh, ataupun tanya-tanya hal yang lain gitu, sifatnya gitu. Waktu saya masuk di BP juga demikian. Saya interview itu, saya waktu interview, saya hubungi teman-teman saya yang sudah kerja di BP ini siapa nih orang nih begini orangnya begini saya petain satu-satu itu orangnya sehingga pada waktu interview itu saya sudah bisa jawab itu wah ini bapak ini yang dimaksud bapaknya ini, namanya A ya oh ini namanya B ya saya sudah siap-siapkan itu jadi sekali lagi networking penting ya otak pintar saja belum cukup pada saat ini dibutuhkan Begitu. demikian yang selanjutnya Belum ada pertanyaan, Pak. Mungkin uh, partisipan bisa langsung bertanya kalau bagi yang ingin bertanya langsung. Itu emang benar, Pak. Kami di Basecamp sendiri, ya. Terutama saya sendiri juga di Basecamp, Pak. Di Basecamp Depok. Uh, Basecamp Mesin. Jadi, memang kalau misal kita uh, kepanggil di salah satu perusahaan, itu pasti kami infoin, uh, hubungi Uh, udah ini gitu bapak ini gitu ya, ada malam. lagi nih ada lagi waktu saya di Konoko ya pernah juga itu ada alumni yang, uh, mau, di -interview. Eh, gila lah yang mau interview eh Dilala yang mau interviewnya oh, anak-anak juga itu anak mesin juga ya sudah waktu itu saya lagi di Jakarta saya lagi nginep di hotel dua-duanya saya panggil ah besok waah besok bertanya apa ah, tanya gini <laughs> Kayak gini, jawab ya, kita tahu jawabnya gitu. Jadi besoknya pura-pura bertanya aja gitu. <laughs> Jadi putaran yang bertanya itu adik di kelas. Ya, ya tentu yang kayak gitu-gituan ya bukan posisi-posisi kritikal biasanya untuk posisi-posisi kontrak biasanya. Nah, untuk posisi kontrak ya yang penting, penting, kan masuk dulu kan. Istilahnya kata orang Padang tuh pacah taluar dulu masuk pusat minyak. Nah, kalau mau kontrak pun oke, okay, setelah itu nanti mana tahu ada permanen. Gitu. Ya gitu contohnya, karena saya dihubungi, itu, dah kamu ambo mau interview, dah, gitu. E, di mana di Konoko, posisi apa, ini, ini, ini. Nama siapa? Oh, saya cari tahu, gitu kan. Suruh datang tuh duanya. Jadi yang, yang interview dan interview, suruh dia interview aja dulu sekarang nih. Besok jangan biar bisa dijawab, gitu. <laughs> Akhirnya lulus tuh. <laughs> ya. Ini antara ditiru dan tidak ditiru ya. Wah, <laughs> itu adalah fakta yang ada beberapa hal yang saya lakukan gitu loh. Yang intinya adalah kalau networking itu bagus, ya, maka akan memudahkan banyak pekerjaan, akan memudahkan banyak tujuan gitu loh. Demikian. Iya, Pak. Uh, mungkin sekali lagi kami sampaikan uh, apakah ada dari partisipan yang ingin bertanya langsung? Ada Mas Moni. In, ingin bertanya. bertanya pak. Oh, ah. uh. ya, Tio. Bertanya. Tio ini masih saya di TSB dulu ini. Kalau hmm, udah ya. kayaknya udah udah gemuk sekarang ya udah <laughs> udah uangnya uangnya udah banyak ini kayaknya nih. <laughs> Alhamdulillah. Ya, apa? Tio. Ya baik, terima kasih kesempatannya Pak Asaldi. Assalamualaikum Pak Jalan. Asnaldi dan teman-teman semua. Jadi mungkin saya perkenalan dulu mas. Saya dulu mahasiswanya Pak Asnaldi di Institut Teknologi dan Sains Bandung itu. Jadi kerjasama antara ITB sama Sinarmas mungkin kampusnya juga sampai sekarang belum terlalu ini ya pak, belum terlalu eksis karena juga alumni masih sedikit lah yang masuk di oil company gitu nah dalam kesempatan ini mungkin saya mau eh, dapat arahan sekaligus dapat mentoring nih Pak Asnaldi barangkali Pak Asnaldi bisa ngasih arahan bagaimana sih sebenarnya ketika kampus kita mungkin masih dalam kondisi yang Pak Asnaldi dulu lulus dari UNAN ya kampusnya belum eksis alumni nya di Oil company belum banyak nah dengan background juga kebetulan Pak Sahli bukan teknik perminyakan, bisa berkarir di perminyakan sampai menjadi petroleum engineer sekarang. Gitu, Pak Sahli. Nah, kemudian apakah memang di oil and gas itu kita bisa misalkan kita masuk dulu terus kemudian kita geser-geser nih, misalkan dari teknik mesinnya kemudian kita di fungsi reservoir dan lain sebagainya seperti itu pak asnaldi makasih pak makasih tio sekarang kerja di mana tio saya sekarang di wijaya karya bangunan gedung pak anak perusahaan ah. dari wijaya karya di bagian ya. ase pak oke ah, oke okay. okay. kalau bagian ase ya memang As, kalau masih ber, mau bercita-cita kerja di minyak ini minyak udah pegawai permanen di wijaya karyanya belum pak nah kalau Sepan masih bercita sudah sudah empat tahun Pak di Wijaya Karya. Oke, okay. memang kalau udah bekerja di uh, minyak, kalau mau bekerja di minyak, sebaiknya uh, kalau nggak bisa masuk langsung perusahaan minyak, di bekerja di institusi penunjang minyaknya. Jadi kalau misalnya EPC gitu ya Pak, Tripatra. Ya EPC. EPC, betul EPC, Rekin, Tripatra, uh, bahkan vendor-vendor yang supplier minyak juga nggak apa-apa. Nah kalau Tio sekarang bekerja di Wika, ASE-nya minyak dengan konstruksi itu jauh beda, jauh sekali bedanya. Ya betul, pak. ASE-nya uh, minyak itu uh, boleh dikatakan lebih advance ketimbang ASE di konstruksi. Jadi kalau Tio misalnya di, sudah bekerja di konstruksi, uh, menurut saya juga bukan pilihan yang jelek ya, karena juga di beda di Wika itu juga punya karir yang lumayan bagus sebagai BMN ya. Kalau bisa jadi perwakilan juga oke. Okay. Dia juga kalau bicara pendapatan juga di bidang-bidang konstruksi seperti Wika juga nggak nggak apa ya tidak 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 jauh juga bedanya dengan minyak walaupun memang minyak masih lebih tinggi in average ya contohnya gitu nah bagaimana caranya kalau masih berminta ya harus segera cari-cari kerja yang bersinggungan dengan migas misalnya ya itu tadi nggak sulit sama seperti saya dulu kan mungkin bisa dibarangkan kayak TSB pada saat sekarang kan Cuma dulu apa orang nggak kenal maunan itu apa UNAN tahunya? ITB, UI, UGM, ITS. Kami juga berjuang dulu untuk sampai alumni itu bisa dikenal. Masuklah dulu namanya ada beberapa orang, Pak Doyon yang 85 masuk ke uh, uh, ke Pertamina, ada yang masuk ke Caltech. Dari sanalah mulai ketahuan, mulai boleh tahu gitu. intinya. Jadi ya uh, pilihannya di Tio. Kalau masih mau di ke migas ya cepat-cepat cari lowongan di migasnya ASE misalnya ya cari aja ASE di migas kalau misalnya mau memilih di konstruksi Wika juga itu juga bukan pilihan yang jelek loh itu oke okay oke -okay juga itu Wika itu udah ada di Algeria loh saya punya uh, banyak banyak teman-teman yang 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 dari Wika itu bekerja di di Algeria, di tempuh hari ketemu itu saya ya, pak tentang, apa lewat divisi Departemen Luar Negeri. Hmm. Dan ASE ya, itu ya. adalah ilmunya general ya. Jadi semua jurusan asal teknis itu bisa masuk ASE. Tidak harus uh, di fakultas uh, kesehatan masyarakat gitu. HSE itu sebut. Saya juga pernah jadi ASE Manager di karir saya gitu. Uh, jadi bukan hal yang yang apa yang, yang 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 spesialis yang tidak semua orang bisa gitu. Itu Tio jawaban saya Tio. Langsung straight to point aja ya. Iya siapa? Silakan kalau masih mau, mau balik lagi ke migas ya mulai cari-cari peluang di migas Tio. Iya Pak. Ini peluangnya masih nunggu Pak Asnal di nasional. Ya. Next apa lagi? Baik, Pak. Uh, mungkin uh, ini ada yang mau bertanya langsung Pak. Uh, barangkali untuk eh, sesinya kita ada sekitar 10 menit lagi ya mungkin nggak semua pertanyaan akan kita bacakan dan juga ini paling eh, satu atau dua penanya lagi dikasih kesempatan bertanya langsung yang pertama itu dari Bapak Arya Wahyu pertama silakan Arya Wahyu silakan ya Pak mungkin uh, saya kenalkan, Pak. Nama saya M. Arya Wahyu Pratama, Pak. Masih mahasiswa tahun keempat, Pak. Baru semester tujuh, Pak. Okay. Uh, uh, angkatan 2017, Pak. Jadi, saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya kita nanti kan, uh, saya akan menjadi fresh graduate, misalnya, Pak. Insyaallah uh, so, Pak. Uh, jadi, kalau untuk fresh graduate itu, bagusnya kita nanti uh, jadi or, seorang yang Uh, yang menguasai seluruh bidang atau gener gener generalis atau spesialis, spesialis. ya uh. atau, atau spesialis pak misalnya general, uh, general atau banyak bidang misalnya kita belajar tentang uh, background kita misalnya teknik mesin tapi kita juga belajar misalnya tentang data analisis atau machine learning uh, atau mungkin seperti pelajaran uh, proses engineer mungkin pak situ pak seperti belajar belajar softwarenya pak atau kita tekun aja ke bidang kita aja pak teknik mesin pak itu bagaimana pak untuk fresh graduate karena kan kita kan belum punya pengalaman atau belum masuk ke dunia kerja gitu pak jadi belum tahu yes. kita nantinya kemana pak yeah. itu mungkin yang pertama pak itu yang kedua Wait. pak uh, saya pernah dengar, dengar pak uh, dari kata dari uh, pas ikut webinar uh, jadi kata, kata kata beliau kata ya kalau misalnya tahun depan itu, Pak, kemungkinan uh, bakal ada terjadi uh, cukup berakibat pada dunia kerja itu cukup uh, susah, Pak, karena pasca pandemi ini, Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Arya. Kalau kita tidak ambil uh, skill atau belajar atau mengikuti pelatihan itu kemungkinan akan tersingkir, Pak. Mungkin itu bagaimana tanggapan Pak, Pak tentang. Warta 2021 itu pak tentang ya. orang perang dunia kerja itu pak kita aja pak terima kasih uh, saya biasa kalau saya biasanya strike to the point nggak panjang-panjang muka dima. Hmm. kalau bicara mengenai fresh graduate memang pilihan itu terjadi generalis ataupun ke spesialis itu bukan pada fresh graduate ya kita udah masuk kerja nanti baru bisa bisa memilih gitu nah jadi kalau Arya area wahyu pertama yang penting itu sekarang adalah masuk kerja dulu jangan berpikir mau generalis ataupun spesialis nanti itu pada waktu kerja pada waktu kerja itulah nanti akan bisa gitu. cuma kalau kita mau melihat menginstruksi diri gitu ya seperti saya juga dulu saya bercita-citanya mau jadi spesialis nggak pernah berpikir saya ternyata saya harus ngadepin orang banyak gitu. dulu hobinya saya itu utak-atik komputer dalam bayangan saya itu kerja itu saya di lab gitu yang desain ternyata nggak pernah keinginan saya itu terpenuhi ternyata waktu saya kerja malah kan di triparta itu bos saya ngelihat saya punya potensi untuk berkomunikasi dengan orang gitu jadi saya dikasih kerjaan yang hubungannya dengan orang kalau udah mentok nggak selesai selesai itu proyek saya ditaruh di situ cepat jalan proyeknya jadi kadang-kadang bukan pilihannya di kita tuh Arya nah bagaimana kita melihat instruksi jadi, nah, bisa kita lihat juga kita bisa tes juga kita diri diri kita sendiri. Apakah generalis contohnya ya? Apakah kita punya bakat untuk berbicara dengan orang banyak? Apakah kita senang berkomunikasi dengan orang banyak? Apakah kita senang misalnya berorganisasi? Itu mungkin salah satu ciri-ciri generalis bisa. Kemudian bagaimana tipikal saya? Saya tuh senang utak-atik di satu bidang aja. Saya tuh kutu buku saya nggak suka walau pidato-pidato itu saya nggak bisa lah, langsung menggigil itu saya punya uh, lutut saya langsung meteran lah gitu ya itu mungkin anda nggak masuk di kriteria yang bisa generalis mungkin kalau disuruh jadi pimpinan atau apa gitu uh, malah nanti akan sulit ada juga orang yang seperti itu uh, alumni, alumni kita juga ada yang waktu saya terima di Algeria, dia bilang saya sukanya pak di spesialis pak oke okay. gitu ada juga bisa dua-duanya nah, jangan salah loh ada juga bisa dua-duanya gitu jadi saran saya kepada Arya, jangan mikirin dulu spesialis sama generalis nih pada saat sekarang penting tamat masuk kerja dulu gitu. kemudian pertanyaan kedua apa uh, apa pak uh, mungkin bagaimana tanggapan Pak untuk tahun depan pak dimana mungkin tahun depan kita akan lebih susah untuk mencari dunia ke ke masuk dunia kerja pak pasca pandemi ini pak, mungkin bagi bapak ada kasih tips dan triknya pak? Oke, okay. ya untuk tahun depan ya kita harus lihat dulu ini kalau bicara secara general nih, saya pura-pura so ahli jadi ekonomi lah gitu. Kalau kita bicara quarter ini kita sudah ada negatif pertumbuhan kita, Water besok ini kita lihat nih ya, sampai ke tahun ini. Kalau dua kali berturut-turut suatu pertumbuhan satu negara itu negatif maka artinya negara tersebut mengalami kontraksi atau resesi artinya pertumbuhannya negatif. Setiap kali minus satu di Indonesia terjadi angka pengangguran sekitar 400 ribu. Kalau pertumbuhannya positif artinya penambahan lapangan kerja 300, sekitar 300 ribu. Jadi kalau besok ini misalnya misalnya apa-apa kita di Singapura itu sudah 42 persen itu mereka punya Ekonominya itu resesinya, luar biasa tuh hancur mereka punya ekonomi itu. Indonesia um, relatif aman ya, makanya pemerintah itu memberikan insentif-insentif uh, banyak, gunanya program yang namanya itu uh, untuk uh, untuk meredam namanya pertumbuhan ekonomi yang minus gitu. Nah, saya tugas lang juga nggak bisa memprediksi tapi kalau misalnya vaksin ini berhasil, insya Allah kan kita bisa kembali hidup ke normal ya sebagai <tuh> sharing ya untuk <tuh> pegawai pegawai migas <tuh> <tuh> ini Yusef nggak nyediakan minum rumah saya jadi ya batuk batuk saya ini nah, migas sendiri ada pengaruh sesi uh, pandemi ini Bahkan mungkin boleh katakan tidak begitu signifikan ya kami kami pekerja migas bukan cuma di Pertamina, rata-rata belum ada yang PHK gitu. Kemudian juga gajinya diterima penuh, walaupun kerja di rumah masih ketemu, masih diterima penuh. Pertamina masa malah masih bisa memberikan bonus kepada karyawannya gitu. Jadi kalau dari pekerja migas nyaris uh, belum terasa sekali impactnya gitu. Malah mungkin banyak yang senang itu sebenarnya kerja dari rumah ini gitu, kan. Sama juga pada waktu zamannya tahun 98 itu ya kalau ada yang sudah lahir itu 98 itu resesi uh, ekonomi itu programnya migas seperti katakan aman-aman aja waktu itu ini migasnya. Nah resesi itu non migas yang banyak merasakan. Nah uh, mudah-mudahan kita berdoa aja ya Arya uh, vaksinnya cepat ditemukan karena pandemik dari covid 19 ini enggak ada obatnya selain Uh, pada saat ini yang, hara, yang punya harapan cuma vaksin kalau vaksinnya itu ampuh ternyata bekerja maka orang bisa bisnis as usual lagi ekonomi ekonomi juga akan tumbuh kita bisa berinteraksi lagi uh, mal-malnya juga bisa berjualan orang-orang yang bekerja-bekerja uh, di sektor-sektor juga bisa masuk gitu. mudah-mudahan lapangan kerja kita juga paling normal memang tidak, tidak sebentar ya uh, kalau ekonomi itu menghancurkan, hancur ekonomi itu cepat, pulihnya lumayan lama itu. Begini, oh, ini uh, yang terakhir ya Pak, itu uh, pertanyaan yang terakhir itu dari Pak Roli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam. Terima kasih uh, Pak Al. Saya dari teknik Mesin 2007 Pak, ingin bertanya Pak. Uh, mungkin keluar dari maksudnya dari teknis ya pak kalau untuk pekerjaan-pekerjaan kan udah tadi ya pak ya uh, gimana sih pak memotivasi diri untuk tetap uh, difokus di tujuan kita pak dengan berbagai mas macam masalah pak seperti yang tadi bapak bilang itu bapak sudah 300 kali gitu bapak untuk me apa, me apa me me uh, melamar pekerjaan pak yang kedua Uh, gini Pak, kita kan generasi ya masuk generasi X lah Pak, generasi yang milenial gitu ya, Pak. Itu kan ada gap antara generasi milenial dengan generasi old Pak. Jadi kita sebagai generasi X ini yang butuh yang butuh sebenarnya untuk untuk uh, kalau bidang bidang teknis ya Pak ke generasi old gitu Pak. Bagaimana tindakan kita sebenarnya seharusnya uh, untuk bisa join dengan generasi old gitu aja Pak sebenarnya. Terima kasih Pak. Terima kasih uh, Roli. Saya enggak Memang. mengatakan generasi old itu adalah yang lebih bagus daripada generasi milenial ya. Zaman itu berubah ya. Jadi eh perubahan itu sendiri yang meminta manusia beradaptasi gitu. Zamannya saya dulu misalnya contohnya nih, kalau orang tua itu eh cukup menggerakkan tangan saja itu kita takut saya itu. Kalau sekarang anak-anak sekarang kalau misalnya disuruh pun bertanya, ya, kenapa masih saya pak? <laughs> misalnya begitu, jadi gak bisa lagi kan nah, eh, jadi kalau pertanyaannya Roli bagaimana apa ya eh, mungkin malah generasi old yang harus menyesuaikan gitu bagaimana mang berhadapan dengan generasi menial gitu eh, generasi tua ini kan Angle tambahnya struggle-nya luar biasa ya waktu itu ya. ya. Uh, Roli 2007 ya mungkin nggak pernah merasakan nggak hidup pakai komputer yang pakai disket nggak ada ya pernah pak pernah pak yang yang pakai disket hidup kan komputer pakai disket gitu baru bisa keluar C nya udah pernah M masih dapetin ngan itu ya uh, waktu itu. <tuh>. Uh, nah sih sudah ya, ya Nah, sih, sekarang tuh nggak ngerti dia nggak nggak tahu disket kayak mungkin lihat pun nggak pernah itu kan. Kemudian juga zaman saya buku itu marang mewah. Ya, saya dulu sampai minta tolong ke teman saya di Bandung itu belikan buku dikirim ke Padang itu. Jadi buku itu saja ya untuk untuk bisa fotokopi aja itu sulit kan ya, ampun. Sekarang asal mau googling tuh dapat semua itu gratis malah itu kan, walaupun bajakan ya <laughs> gratis tuh ya yang yang hilang dari anak-anak milenial itu ya, menurut saya ya yang nggak banyak ya masalah kerja kerasnya aja masalah ketangguhannya itu jadi anak-anak milenial sekarang tuh lebih sukanya instan ya kalau mau usaha tuh langsung berhasil padahal nggak seperti itu nah itu juga yang saya alami kalau saya bertemu dengan anak-anak baru itu <tuh> kalau berdiskusi uh, ya itu banyak jumping ke solution gitu. Misalnya nih pompa rusak, ya udah ganti pompa, bukan seperti itu. Ya apa penyebabnya pompa ini rusak? Vibrasi, vibrasi kenapa? Unbalance kah? Atau masalah bearing kah? Kalau bearing, kenapa bearingnya beli ini, mana nih bearingnya? Di runut seperti itu, sehingga problem solvingnya itu adalah mencari menangani yang root cause gitu. Nah, Kelemahannya milenial begitu karena mereka itu semuanya gampang ya udah beli nah gitu melawan ini melawan saya ya Ini anak-anak milenial sekarang memang kalau saran um, saya ya uh, agak lebih uh, apa ya uh, harus belajar bagaimana tangguh itu itu yang saya bilang pintar itu bisa dipelajari bijaksana itu nggak bisa itu butuh butuh uh, ujian dan butuh umur memang, gitu Reli. sudah menjawab. Sudah Pak. Yang ya. yang itu tetap di jalur itu Pak. Tetap pada tujuan uh, uh, strike it goal gitu Pak. Ya, ya itu memang itu dia kalau melihatnya sekarang yang Rolling barusan Express gitu ya, kan maunya instan itu nggak bisa gitu. Uh, Nggak bisa instan memang. Kadang-kadang kalau kita punya satu keinginan tuh ya usaha terus, harus usaha terus, usaha doa, usaha doa. Begitu ya. Insya Allah lah kalau nggak dikabulkan di dunia, di akhirat nanti dikabulkannya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yosep, udah? Uh, mungkin, uh, udah jam uh, 10 malam ya, Pak. Uh, Alhamdulillah. Yeah. Uh, dan ada beberapa poin yang saya highlight pada malam hari ini dari sharing dari Pak Aznaldi. Yang pertama itu, kita perlu mempersiapkan uh, karir kita itu dari sedini mungkin, seperti uh, soft skill, hard skill, terutama bahasa asing. Kemudian uh, perlunya kegigihan, tidak putus asa. Bahkan uh, Pak Aznaldi itu lebih kurang 300 kali mencoba kegagalan dan itu kondisi kita waktu itu nggak seperti sekarang, nggak semudah sekarang. Uh, kayak arus apply nya lewat koran, cari informasinya sekarang itu kita udah dipermudahkan. Seharusnya lebih mudah lagi gitu. Kemudian uh, Pak nagih itu melanjutkan pendidikan, walau udah di usia yang 40-an. Nah itu motivasi juga buat kita semua. Lalu bagaimana dengan buat fresh? Nah jadi uh, untuk fresh ter ter uh, sendiri itu IPK prestasi bahasa uh, serta nilai tambah seperti order activities seperti LSM atau sosial itu juga perlu gitu. kemudian uh, kalau untuk uh, fresh juga bisa memulai karir di perusahaan yang relate dengan minyak kalau ingin bekerja di migas lalu tips-tips uh, nah ini yang paling uh, saya suka itu uh, dari Pak Asnadi itu kata-kata Pintar itu bisa dipelajari, ya. tapi bijaksana itu butuh waktu dan sempat terjang, serta tantangan tersendiri. Nah, kemudian yang terpenting, uh, itu bagaimana kita perlakuan kita kepada orang tua kita, ibu kita, uh, karena lihatlah orang-orang sukses itu memperlakukan ibunya. Nah, itulah kunci sukses tersebut. Uh, juga motivasi uh, alamiah seperti kita dari orang susah gitu. apakah kita mau meninggal juga dalam keadaan susah gitu nah paling itu dari saya dari pak snaldi apakah ada uh, yang ingin disampaikan ya terima kasih saya terima kasih uh, sudah beri kesempatan sharing memang uh, ini adalah pengalaman hidup ya uh, saya dan yang paling penting tadi yang dari benar sekali yang yusuf you ceritakan tadi yang Nah, yang kalau boleh dikatakan, ambil satu yang paling penting adalah mengenai ibu. Orang-orang ya. sukses itu tidak ada rasanya yang saya pernah pelajari, itu tidak ada orang sukses itu yang tidak memerlukan ibunya dengan baik. Jadi, kalau dia bandit pun pasti bandit, ya jadi bandit sukses. Dia seperti misalnya, ya itu tadi saja, contoh mungkin bisa dilihat juga Hitler, bagaimana dia dengan ibunya, gitu ya. Hitler kan juga kategori orang orang yang tidak bagus tapi sukses kan ya Ya, coba lihat bagaimana Hitra dengan ibunya. Coba lihat Musul ini dengan ibunya. Coba lihat, saya lihat Pablo Escobar, saya sudah sering lihat filmnya, ada dua filmnya saya lihat. Sangat santun sekali dengan ibunya. Dia juga orang yang baik-baik dengan ibunya. Coba lihat bagaimana Presiden Soeharto dengan ibunya. Presiden aja kan, SBY dengan ibunya, Jokowi dengan ibunya seperti apa. gitu. Jadi, adik-adik yang hadir di Uh, sharing ini. Nah kalau rasanya kurang ini ya perhatian kepada ibu, nah mulailah berubah gitu. Ubahlah cara berhubungan dengan orang tua. Ya sering-seringlah misalnya nelpon uh, atau pijit-pijit ibunya. Nah kalau ada uang kelebihan ya, syukur-syukur bisa ngasih uang kepada orang tuanya kan? Gitu. Itu uang dikasih ke orang tua itu bukan buat orang tua sebenarnya, buat kita itu makin banyak. Kita ngasih makin banyak rezeki kita nanti, itu ya? Iya, pak. Uh, ya pak, memang kemarin uh, ketika kita sharing dengan uh, Bapak Yos uh, di Red Semen Padang, Beliau juga menyampaikan hal yang hampir sama itu terkait gimana kita memperlakukan orang tua kita terutama ibu. Gitu. Ya kalau uh, Pak Yos itu memang itu sahabat saya dari SMP itu. saya ini SMP sama. SMA itu saya datang ke guru tuh biar kami bisa sama-sama sekelas sampai seterusnya gitu. Jadi SMP sama SMA sama, kuliah sama sampai sekarang juga sama si berkawan ber, ber, suka kawan-kawan. Baru kemarin ketemuan lagi. Hampir tiap minggu saya ketemuan sama beliau. Dan saya tahu yang dimaksud itu. Saya juga kenal dengan keluarga beliau dengan baik. Masuk jaring ibunya, ibu lah semuanya itu. Mau jadi dirut dia tanya juga ke ibunya. "Boleh nggak diambil nih? Nggak, kata ibunya, nggak jadi diambil." buat dia segitunya lah. Gitu artinya bagaimana dia beliau memuliakan ibunya. Gitu iya, iya, Pak. Barangkali kita cukupkan ya, Pak. Terima ya, kasih, terima kasih kepada Bap Bapak Aznadi. Mudah-mudahan sharingnya ini. <tuh> Uh, dapat bernilai ibadah juga buat Pak Aznaldi dan memotivasi kita uh, semua. Yeah. Uh, Mudah-mudahan juga kita bisa sharing lagi dengan Pak Aznaldi di lain waktu. Yeah. Uh, dan kami juga nanti akan uh, mengirimkan uh, form evaluasi agar uh, etos energi ini lebih baik ke depannya dalam hal sharing ataupun kelas training. Uh, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga atas kesalahan atau kekurangan dari uh, kami dan Etos Energi saya ucapkan uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. Assalamualaikum. terima kasih Pak Al terima kasih izin tiv ya assalamualaikum, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh